Bang Yop. Oh, Bang Yogi. Ya. Uh, Dokter Agus sudah ada tuh di waiting. Apa? Dokter Agus. Namanya? Oh iya iya ya, ada ada ada. Hmm. Ada? Ada ada ada. Bu Arfianti. Ya. Oh, udah, ngecek suara. Belum di admit ya? Belum, uh, pesertanya belum, Bu. Hmm. Suindra, masuk keluar lagi. Kenapa Suindra? Aku salah lagi. Bang Yogi? Nah. Uh, Dokter Agus dijadiin kohos host uh, Sebentar, sebentar. Uh, Mutia? Iya, Bang? Pembicara pertama siapa? Uh, pembicara pertama Dokter Swindra. tes kan halo ya lo. Halo. 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 halo 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 ya bisa dengar suara saya bisa bisa jelas jelas oke, oke baik terima kasih bu hmm. Apianti saya yeah. masukkan semua sekarang ya? Iya yeah, ya, yeah, masukkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Dr. Arfianti M. Biomed MSc, PhD yang telah hadir, dan juga pemateri kita yang uh, hari ini sudah bergabung, Dr. Suindra, Spesialis Bedah Konsultan Bedah Digestif, dan juga uh, pemateri selanjutnya, Dr. Agus Supriyadi, Spesialis Bedah Konsultan Bedah Digestif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada moderator kita, sekaligus wakil dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Dr. Arpianti, MBiomed, MSc, PhD, dan juga pemateri kita, Dr. Suindra, spesialis bedah konsultan bedah digestif dan juga Dr. Agus Supriyadi, spesialis bedah konsultan bedah digestif yang telah bergabung dalam acara. The fifth fusion series dengan tema current update on treatment and man management of colorectal cancer patients. Yang hari ini akan uh, perkenalkan terlebih dahulu saya Mutia Fitriani Ridarso sebagai host yang akan memandu acara kita pada siang hari ini sampai dengan selesai. Baiklah saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama uh, akan dibuka oleh host kita Dr. Arfianti, kemudian uh, dilanjutkan dengan pengantar oleh moderator, uh, kemudian dilanjutkan dengan materi satu yang akan dibacakan oleh Dr. Suindra, spesialis bedah, konsultan bedah digestif dengan materi yaitu current update on management of colorectal cancer. Kemudian dilanjutkan pada pukul 2.25 hingga 2.20, itu nanti materi 2 yang akan disampaikan oleh Dr. Agus Supriyadi, spesialis bedah, konsultan bedah digestif dengan materi colorectal cancer case in young age patients. Kemudian dilanjutkan dengan materi 3 yang akan dibawakan oleh Ibu Susanti, Master of Philosophy Apoteker, dosen Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah, dan juga sekaligus Postdoctoral Research Fellow at Molecular Pathology Group of School of Medicine dari University of Nottingham, Uni United Kingdom, yang akan membawakan materi molecular testing for colorectal cancer. Kemudian akan dilanjutkan uh, dengan diskusi pertama uh, pada pukul 3 hingga 3.15, dan dilanjutkan setelah diskusi uh, Materi yang terakhir yaitu Dr. Obik Bukerji yang berasal dari clinical yang merupakan clinical associate professor histopathology dari Faculty of Medicine and Health Science dari University of Nottingham United, United Kingdom yang akan membawakan materi the role of pathology and multidisciplinary approach in colorectal cancer management. Baiklah sebelum memulai acara siang ini saya akan menyampaikan tata tertib selama seminar berlangsung. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon dan juga fitur video selama kegiatan seminar online berlangsung. Dapat dilakukan dengan mengklik tombol milik pada bagian bawah kiri masing-masing uh, layar dari peserta. Kemudian ketika seminar berlangsung, peserta dapat bertanya pada narasumber dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chat platform Zoom atau kolom live chat untuk platform YouTube. Pertanyaan ini ditulis dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan, underscore pemateri yang dituju. Kemudian untuk fitur chat. Fitur chat akan diaktifkan sesaat setelah pembicara pertama memulai presentasi atau materi. Kemudian peserta pada platform Zoom dan YouTube dimohon untuk tidak menuliskan kehadiran pada kolom chat. Karena kehadiran Bapak dan Ibu sekalian telah tercatat secara otomatis dalam aplikasi Zoom dan akan kemudian dicocokkan dengan database form kehadiran kami. Kemudian peserta diharapkan menggunakan secara bijak penggunaan fitur chat dengan tetap memperhatikan azas kesopanan, kesantunan, dan juga kepatutan. Kemudian untuk e sertifikat e sertifikat dapat didownload setelah mengisi form kehadiran eh, setelah peserta nanti mengisi feedback seminar online ini melalui link yang akan diberikan pada akhir sesi di kolom chat. Link kehadiran akan ditutup satu jam setelah acara berakhir. Jadi pastikan eh, peserta sudah mengisi feedback seminar online sebelum link ini ditutup. Kemudian cara download e sertifikat dapat uh, dilakukan dengan cara setelah mengisi form hadiran maka akan muncul tombol untuk mengisi uh, link sertifikat. Untuk PC atau smartphone uh, dapat menggunakan browser Chrome. Kemudian pada PC atau laptop bisa dilakukan dengan cara mengklik chat sertifikat, kemudian klik kanan pada e sertifikat, kemudian akan muncul pilihan nanti silahkan dipilih save image as. Pada smartphone, klik cat sertifikat dan e, langsung setuh dan tahan e-sertifikat yang akan muncul, kemudian silakan dipilih menu save image. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan narasumber yang berbahagia kita pada siang hari ini. Eh, yang pertama adalah Dr. Suindra, Spesialis Bedah Konsultan Bedah Digestif, yang merupakan salah satu ahli dari KJF atau KSM Bedah Digestif dari RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau atau Fakultas Kedokteran Universitas Riau yang akan membawakan materi current update on management of colorectal cancer. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua. Ini adalah Dr. Agus Supriyadi, spesialis bedah, konsultan bedah digestif yang akan membawakan colorectal cancer case in young age patients. Nah, Dr. Agus Supriyadi ini sendiri merupakan ahli dari KJF atau KSM bedah digestif dari RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau dan juga Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Susanti M. Filosofi Apotheker, uh, yang merupakan beliau ini adalah postdoctoral research fellow at Molecular Pathology Group, School of Medicine, University of Nottingham, United Kingdom. Kemudian beliau juga merupakan salah satu dosen dari Faculty of Pharmacy, Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang akan membawakan molecular testing for colorectal cancer di materinya hari ini. Kemudian yang terakhir narasumber kita yang keempat yaitu Dr. Obuk Mukerji yang merupakan Clinical Associate Professor Histopathology dari Faculty of Medicine and Health Science University of Nottingham uh, yang juga berada di United Kingdom atau Inggris. Kemudian beliau akan uh, hari ini membawakan materi the role of pathology and multidisciplinary approach in colorectal cancer management. Baiklah hari ini. Uh, kita selanjutnya akan memasuki dalam sesi yang sudah kita tunggu-tunggu bersama yakni materi dan sesi diskusi di mana nanti akan langsung dipandu oleh moderator kita yaitu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Riau yang juga merupakan KJF dari Biologi KJF Biologi di Fakultas Kedokteran Universitas Riau yaitu Dr. Arfianti Magister Biomedik dan Magister Science dan juga merupakan filosofi of dokter. Uh, silahkan kepada dokter Arfianti untuk uh, kesempatan dan tempat dan waktunya. Terima kasih, Mutia. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, dokter. Oke, okay, thank you. Uh, izinkan saya mungkin memulai dengan bahasa Inggris. Uh, kemudian nanti setelahnya mungkin uh, silahkan. Oleh karena dokter uh, Mukerji nanti akan gabung di sesi terakhir, jadi mungkin uh, kita bisa. Uh, kita mulai dengan uh, ya yeah, uh, pembicara be uh, bebas untuk memilih. Oke, okay, so your Excellency Dean of Faculty of Medicine University of Riau, uh, Profesor Dr. Dr. Dedi Afandi, DFM, specialist uh, forensic medical legal consultant. Distinguished speakers, honorable guests, ladies and gentlemen, welcome to the fifth Webinar held by Department of Digestive Surgery in collaboration with Indonesian Medical Association. And Indonesian Surgeon Association. My name is Afianti. I'm greatly honored to uh, have this opportunity to moderate this session. Uh, first of all, I would also like to thank organizing committees for making this webinar running smoothly. So, as you might uh, be aware, from the first to fourth session of uh, Fusion webinar, we've been talking about uh, many aspects of COVID 19. So, for today's sessions, we're moving forward to, uh, with another important topic, which is about the colorectal cancer. as you know, according to the international agency of research on cancer, colorectal cancer is the fourth most common cancer in both females and males in indonesia, and it is among cancer with the highest mortality. fortunately, if we can diagnose as early as possible, up to 90% of colorectal cancer can be treated successfully. So today we are going to listen from four great speakers, three from uh, University of Riau and Raisudi Arifin Ahmad. Uh, sorry, two from uh, Raudi Arifin Ahmad. and another two uh, speakers uh, from University of Nottingham. So we're going to hear about the current update of colorectal cancer uh, globally and also Indonesia. And what kind of therapeutic option available for colorectal cancer? So, in addition, because uh, lately we uh, listened uh, uh, many times about uh, personalized medicine and also about targeted therapy. So, uh, Santi from University and Nottingham, and also Dr. Mukherjee will be talking about the uh, application of uh, molecular testing. To diagnose uh, colorectal cancer, so uh, without, without further ado, I'd like to uh, first uh, invite Doctor uh, Swindra to speak for the first uh, topic. So, uh, Doctor Swindra is uh, finished his medical degree and also uh, his surgery specialization in uh, Faculty of Medicine, University of Andalas and also the uh, digestive surgery in uh, fa medical faculty of University of Pajajaran. So he has been working uh, for many years in uh, RSUD Arifin Ahmad, also in many uh, hospital. And also currently, if I'm not mistaken, he's uh, the head of a medical committee uh, in RSUD Arifin Ahmad. So I think uh, before, uh, without further delay, uh, I would like to hand over to uh, Dr. Suendra so the floor is yours. Dr. Bu Borvianti. Oke. Okay. Halo? Ya, yeah, silakan, Dokter. Selamat siang. Dengar suaranya? Ya, yeah, jelas, Oke, okay, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung dalam Fusion Series Pride Undri Scientific Seminar Online pada hari ini. Juga selamat siang kepada semua peserta webinar yang hadir pada hari ini, di mana topik kita sekarang adalah tentang Management of Colorectal Cancer, dan saya diberi kepercayaan dalam penetapan uh, penatalaksanaan kanker kolorektal kanker terkini. Saya langsung saja kanker kanker kolorektal itu adalah suatu penyakit keganasan yang ditemukan di usus besar dan rektum. Secara Secara tempat yang yang terbanyak untuk kanker kolorektal itu adalah pada rektosigmoid. Walaupun sebagian ada pada sekum, kolon ascenden kolon transversum dan kolon desenden, tapi pada umumnya sebagian besar hampir 50% itu terdapat atau ditemukan pada rektosigmoid. Kanker kolorektal ini merupakan penyakit yang juga termasuk 10 terbanyak di dunia barangkali. Di Amerika Serikat itu termasuk peringkat keempat terbanyak setelah kanker paru, prostat, dan kanker payudara. Dan penyebab kematian kedua di Amerika Serikat setelah kanker paru-paru. Menurut Globokan itu kanker kolorektal ini menduduki peringkat ketiga setelah kanker paru-paru dan kanker payudara. Di Indonesia, data yang terkini pun belum ada, tetapi Prof Samsul Ibdia tahun 86 mengatakan bahwa 1,8 per 100 penduduk di Indonesia itu terkena kanker kolorektal ini. Di Bandung itu ada penelitian itu dikatakan kanker kolorektal ini menduduki ke peringkat ke-10 terbanyak Penyebab dan pencegahan dari kanker kolorektal ini, sebagaimana kita ketahui pada umumnya, kanker kolorektal ini terjadi karena interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Dan nah, kita ketahui umum umumnya terdapat tiga kelompok dari perkembangan kanker payudara ini, yaitu inherited yang dibawa di bawah lahir, seperti familial adenomatosis papilloma atau HNPCC tapi jumlahnya sedikit, 10 persen. Yang paling banyak adalah yang sporadik, itu jumlah 70 persen, sedangkan yang familial itu hanya 20 persen. Kita lihat perkembangan penyakit kolorektal kanker ini, itu karena adanya mutasi dari beberapa gen. Kita lihat pada slide, dari yang normal terjadi hiperproliferatif dari epitel, epitel dari mukosa usus, kemudian menjadi adenoma, kemudian pengaruh-pengaruh gen akan menjadi suatu proses keganasan. Faktor risiko untuk terjadinya kanker kolorektal ini banyak sekali, tapi secara ininya faktor penyebab utamanya itu tidak diketahui. Kita lihat di sini bahwa faktor yang tidak bisa dimodifikasi, seperti umur. Usia di atas 40 sekarang sudah cenderung untuk mendapat penyakit ini. Tapi rata-rata semakin meningkat usia, itu semakin tinggi kecenderungan untuk mendapatkan kanker kolorektal. Tapi dilihat pengalaman di Rumah Sakit Umum Rahmat sekarang ini, semakin sudah banyak populasi usia muda yang menderita kanker kolorektal. Mungkin nanti sejawat saya, Dr. Agus, saya akan menyampaikan kasus kanker kolorektal pada usia muda. Yang kedua, adanya riwayat keluarga yang menderita kanker kolorektal, kemudian individu yang menderita adenoma atau polip ataupun penyakit-penyakit kronis seperti IBD, inflammatory bowel disease seperti kronlitis ataupun kolitis. Itu adalah faktor risiko seseorang untuk mendapat kanker kolorektal ini yang tidak bisa dimodifikasi atau dirubah. Tapi ada beberapa faktor yang bisa dimodifikasi, seperti faktor-faktor yang meningkatkan terjadinya kanker kolorektal seperti aktivitas yang kurang atau kegemukan atau banyak mengkonsumsi daging, merokok ataupun konsumsi alkohol. Sedangkan makanan faktor-faktor yang menurunkan untuk terjadinya kanker kolorektal itu seperti makanan tinggi serat, sayuran, buah-buahan, kemudian antioksidan, kemudian vitamin, juga kalsium dan aktivitas itu Beberapa penelitian, banyak penelitian mengatakan menurunkan terjadinya kanker kolorektal. Yang sangat penting di sini adalah, saat ini mungkin perlu kita bersama-sama untuk melakukan screening, terutama kita medis, baik itu dokter umum, dokter spesialis, atau dokter apa saja. Spesialisasinya mungkin sama-sama kita melakukan screening agar early penyakit kanker kolorektal ini bisa dideteksi secara dini. Pada umumnya bisa dilakukan pada populasi secara umum ataupun pada populasi-populasi yang mempunyai risiko. Secara umum, screening bisa dilakukan yang simpel sekali adalah dengan melakukan rektal tusia atau pemeriksaan darah samar pada feses. Kalau itu positif itu bisa dilanjutkan pemeriksaan bariomenema atau CT atau kolonoskopi. Gejala-gejala dan simptom daripada kanker kolorektal ini tergantung dari letak. Kalau yang sebelah kanan itu biasanya yang menonjol adanya nyeri perut ataupun teraba masa kalau dia sudah besar atau berat badan yang menurun yang tidak jelas penyebabnya. Walaupun ada gejala-gejala yang lain seperti pendarahan. Tetapi pada kanker kolon yang sebelah kiri yang menonjol itulah perubahan pola buang air besar. Walaupun masa juga bisa terdapat diraba kalau dia sudah besar ataupun keluhan nyeri. Pada kanker rektum yang menonjol sekali gejalanya adalah perubahan pola buang air besar. Di mana buang air besarnya yang sering itu adalah kalau datang dengan buang air besar berdarah dan berlendir. Tapi nyeri bisa juga terjadi, bisa terjadi gejala-gejala obstruksi kalau dia sudah lanjut walaupun posisinya di kanan, di kiri, ataupun di rektum. Ini kalau kita lihat bagaimana perjalanan suatu penyakit kolorektal ini berdasarkan tumor dan penyebaran ke kelenjar lim dan metastasi jauh. Pada T1 itu baru pada lamina propria atau submukosa yang kena, tetapi pada T2 itu sudah invasi ke serosa pada T3 sudah mengenai lapisan yang lebih luar. Kalau N1 baru kelenjar di perikolonnya, kemudian pada N2 sudah arah ke arah perikolika. Kemudian kalau M1 itu sudah terjadi metastasis jauh ke hepar, ke paru, atau ke tulang. Ini dalam stadium yang sering dipakai adalah Stadium Dux sebelumnya. Kita lihat di sini ada Duk A, Duk B, Duk C, Duk D. Itu berdasarkan TMN tadi. Semakin tinggi Dux-nya ke Duk D, itu prognosis semakin jelek. Kita lihat di sini angka harapan hidup pada yang Duk D itu 5 persen. Pada Duk A 95 persen, pada Duk B 80 persen. Jadi semakin dini pasien kita lakukan tindakan, itu angka harapan hidup itu akan lebih bagus, karena akan bisa dilakukan terapi pembedahan. Sekarang untuk stadium yang dipakai adalah menurut American Cancer Society, di mana T-nya sudah banyak ditambah, ada T1, T2, T3, jadi invasinya sudah di, di banyak perbedaannya. Kemudian ada T4 dan ada T5, di mana T4 itu sudah penetrasi ke visceral Peritoneum, dan T4 B itu sudah infiltrasi ke organ-organ sekitar. Demikian juga untuk penyebaran kelenjar getah bininya, ada N1, M1, N1A, 1B, 1C. Jadi berapa jumlah kelenjar yang dikenai itu akan dihitung. M1 juga dibedakan antara M1A dan M1B. Di mana M1A itu satu organ baru yang metastasis, tapi M1B sudah mengenai metastasis lebih dari satu organ. Ini kita lihat perbandingan stadium antara AJCC dengan JUK dan Asterkoler. Hampir-hampir mirip, tetapi pada AJCC itu stadium sudah lebih lengkap. Komplikasi yang bisa terjadi pada kanker kolorektal ini pada umumnya adalah perdarahan, komplikasi obstruksi, dan komplikasi perforasi. Di rumah sakit umum Arifin Hamad, pada umumnya atau sebagian besar, pasien datang itu sudah terjadi komplikasi, bisa perdarahan, bisa abstruksi, dan bisa perforasi. Karena rumah sakit Adipin Ahmad sekarang merupakan rumah sakit rujukan dari rumah sakit beberapa rumah sakit TPC yang ada di Provinsi Riau, sehingga pasien yang datang sudah terjadi problem. Misalnya, di masalah cairan terjadi dehidrasi, bisa sedang berat atau ringan, bisa terjadi imbalan elektrolit bisa anemia, bisa hipoalbumin. Bagi dokter umum di daerah, itu yang bisa dilakukan kompetensinya adalah dalam hal stabilisasi komplikasi ini. Misalnya dehidrasi itu diatasi sebelum dilakukan rujukan, imbalan elektrolit juga diatasi, anemia kalau bisa juga diatasi, itu baru pasien dirujuk. Tetapi untuk terapi definitif mungkin akan dilakukan oleh spesialis bedah terapi dari kanker kolorektal kita harus tahu dulu apa tujuan terapi. Tujuan terapi dari kanker itu pada umumnya yang terbaik itu adalah kuratif. Jadi untuk pengobatan sesungguhnya. Kemudian terapi paliatif, terapi tambahan pada stadium stadium yang sudah lanjut biasanya. Kemudian terapi suportif itu kalau kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi, kita hanya melakukan terapi suportif pada pasien. Terapi pada kanker kolorektal ini biasanya multidisiplin, jadi banyak juga bagian lain yang terlibat, seperti radiologi, radioterapi, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi. Itu terlibat dalam penanganan kanker kolorektal ini. Modalitas yang bisa dipakai untuk kanker kolorektal ini bisa pembedahan, bisa kemoterapi, dan sekarang sudah berkembang adalah terapi biologis atau targeted terapi dan bisa radioterapi ataupun imunoterapi, tapi imunoterapi belum banyak berkembang. Untuk terapi pembedahan pada CA kolon itu tergantung kepada lokasi. Kalau kanan lokasinya bisa di saikum atau kolon ascenden atau di fleksura hepatiga, itu bisa dilakukan hemikolektomi dextra atau extended hemikolektomi dextra. Kalau tumornya masih resectable, kemudian dilakukan anastomosis. Kalau dia di transversum dilakukan reseksi kolon transversum. Kalau sebelah kiri dilakukan hemikolektomi sinistra ataupun extended hemikolektomi sinistra. Kalau di sigmoid dilakukan sigmoidektomi. Kalau di rektum bisa dilakukan lower anterior resection atau reseksi anterior ataupun bisa dilakukan mild operation. Semua tindakan pembedahan ini sekarang yang berkembang adalah minimal invasif. Jadi bisa dilakukan dengan laparoskopi. Untuk kanker-kanker kolon ini, terutama yang perlu diperhatikan kalau melakukan tindakan operasi pada kanker kolon kolorektal ini adalah vaskularisasinya. Sehingga kita bisa mengangkat, kalau bisa semua kelenjar yang terlibat itu bisa terangkat dengan baik. Ini bisa kita lihat tindakan terapi tergantung stadium. Kalau stadiumnya stadium 0 itu bisa dilakukan eksisi, bisa dilakukan dengan endoskopi. Pada stadium 1 kita melakukan reseksi dan anastomosis. Pada stadium 2 dilakukan wide eksisi, anastomosis. Kemudian pada stadium 3 seperti yang tadi disampaikan bisa melakukan reseksi juga, anastomosis. Pada pasien stadium 1 itu kita tidak perlu memberikan kemoterapi ajufan. Stadium 2 tergantung pada operator yang melakukan operasi bisa dilakukan terapi adjuvan ataupun tidak diberikan terapi adjuvan. Tapi pada umumnya terapi adjuvan setelah stadium, pembedahan pada stadium ini diberikan terutama pada pasien-pasien dengan risiko tinggi. Pada stadium 3 itu sudah perlu dilakukan terapi adjuvan kemoterapi ataupun nanti radioterapi. Pada stadium 4 itu tergantung kondisi pasien. Apakah metastasisnya bisa juga direseksi atau tidak. Jadi tergantung kondisi pasien, tergantung metastasis kemana dan seberapa banyak. Ini kita lihat terapi yang dilakukan. Untuk terapi, kemoterapi bisa dilakukan neoadjuvan ataupun post operasi. Tergantung kondisi, bisa dipakai protokol yang biasa dipakai adalah protokol dengan pemberian 50 rasil tambah ataupun yang sudah ada terapi oralnya sekarang adalah kapesitabin atau kombinasi folfok atau KPO. Jadi sudah menggunakan oksoferil ataupun oksiplatin. Untuk salium 3C itu sudah bisa diberikan neoadjuvan kemoterapi sebelum dilakukan tindakan terapi pembedahan. Karena dengan neoadjuvan ya diharapkan tumornya mengecil sehingga bisa menjadi resektabel kalau tumornya itu sebelumnya tidak resektabel. Dalam melakukan tindakan pembedahan tumor atau kanker pada rektum, itu teknik yang dianjurkan sekarang adalah teknik total mesorektal excision. Jadi semua mesorektalnya itu harus kita angkat dengan baik sehingga nanti angka kekambuhan kanker kolorektal ini Kanker kanker rektum bisa ditekan. Pada kemoterapi yang umum dipakai adalah lima fluorofurasil yang dikombinasikan dengan lokoferin ataupun yang oral, kapisitabin, ataupun oxaliplatin atau irinotecan bisa terapinya dikombinasi. Target terapi yang beredar sekarang adalah bevacizumab, cetuzumab dan ada jenis-jenis obat yang lain, tapi yang di Indonesia berada sekarang adalah bevacizumab dan cetuximab. Dan umum yang dipakai sekarang adalah bevacizumab, tetapi harganya cukup mahal. Jadi yang berkembang sekarang ini adalah targeted therapy yang bekerja untuk menghentikan pembuluh darah ke tumornya sendiri. Tujuan dari radioterapi itu ada beberapa tujuan yang dicapai dengan tindakan radioterapi. Pertama, menurunkan lokal residif. Kemudian kalau dia kita lakukan pre-op, itu bisa mengecilkan tumor sehingga yang tumor yang besar yang tidak resektabel, ya apa? undescetable bisa menjadi resektabel. dan juga bisa untuk mengamankan sphincter, jadi preservasi sphincter. Jadi untuk menghindari supaya jangan dilakukan kolostomi. Kalau kolostomi itu tidak enak sama pasien. Meningkatkan rektastabilitas dari tumor sendiri atau menurunkan volume tumor. Bisa yang pendek ataupun yang radiasi yang panjang. Jadi macam-macam. Bisa terapi eksternal atau internal radiasi dilakukan. Sebagai kesimpulan, kolorektal kanser ini sangat banyak terjadi untuk menyebabkan kematian. Kemudian yang penting sekali adalah kalau bisa kita melakukan terapi adalah sedini mungkin pada stadium stadium dini sehingga terapi kita bersifat kuratif, angka kekambuhannya juga kurang dan angka harapan hidupnya juga akan baik. Oleh karena itu perlu tugas kita bersama dalam melakukan screening dalam kanker kolorektal ini sehingga stadium dini bisa ditemukan dengan cepat. Karena sekarang ini kalau kita lihat yang datang berobat itu adalah pasien-pasien yang stadium sudah lanjut. Karena kolorektal kanker ini pada stadium dini itu gejala-gejala klinisnya tidak begitu hebat. Tindakan terapi pada kanker kolorektal ini adalah menggunakan multimodalitas. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, tetapi kalau masih ada waktu, mungkin saya bisa menyampaikan sedikit Ibu moderator masih ada waktu? Sebenarnya sudah habis, Dok. 17 menit lebih Aduh. hampir 80. Ah, 2 menit, menit. lagi. Ini oh, iya, yang iya, tadi waktunya. secara umum, ini ada uh -huh. beberapa apa? rekomendasi yang di ini kan dari Kirakan. panduan laksanaan. Mungkin dua menit ya, Bu moderator ya. Oh. Kita lihat di sini rekomendasi bahwa semua pasien karsinoma kolon yang dalam pembedahan elektif itu harus stadiumnya jelas. Jadi harus dilakukan CT scan ataupun MRI ataupun ketorak. Kalau pada pasien-pasien emergensi itu tidak perlu dilakukan C scan atau MRI, cukup ultrasonografi intraoperatif. Sedang C scan itu bisa dilakukan postoperatif. Kalau C scan tidak tersedia, mungkin di daerah itu bisa dilakukan penggantian dengan USG transabdominal, walaupun hasilnya tidak sebaik CT scan. Ini persiapan usus secara mekanis sebelum operasi kolorektal itu tidak terbukti mengurangkan angka kebocoran anastomosis. Jadi tergantung kepada operator bisa menganut persiapan usus atau tidak. Tetapi persiapan usus secara mekanik ini itu dianjurkan pada kalau kita melakukan tindakan operasi-operasi pada rektum. Kemudian profilak antibiotik itu rekomendasinya tingkat A perlu diberikan 30 menit sebelum melakukan tindakan operasi. Biasanya diberikan kombinasi cefalosporin dan metronidazole. Kemudian juga disesuaikan pemberiannya dengan pola residensi kuman eh, yang ada di rumah sakit. Untuk kanker rektum, teknik total mesorectal excision itu sangat dianjurkan sekali karena menurunkan angka residif daripada tumor. Itu bisa dilakukan secara laparotomi ataupun sekarang yang berkembang minimal invasif secara laparoskopi. Itu kita lihat bahwa dilaporkan angka kekambuhan kalau melakukan teknik ini hanya sekitar 2,6 persen. Mungkin sejauh sejawat yang melakukan operasi banyak memakai drain, itu dipertimbangkan pemakaiannya dan tidak dianjurkan kecuali pada pembedahan kanker rektum. Untuk kemoterapi, terapi adjuvan direkomendasikan pada kanker kolorektum stadium 3 dan 2 yang memiliki risiko tinggi, yang risiko tinggi itu yang KGB-nya tidak di 12, tumornya berderiasi buruk dan telah melibatkan vaskular dan limfatik kemudian adanya obstruksi atau perforasi. Jenis-jenis kemoterapi -jenis tadi sudah diuraikan. Ini tujuan radiasi sudah disampaikan tadi bahwa dia akan mengurangi risiko kekambuhan, meningkatkan resekabilitas dari tumor sehingga bisa preservasi sphincter sudah disampaikan tadi bisa radiasi pendek atau radiasi jangka panjang. Dan umumnya juga pada ini dikombinasikan antara kemoterapi dengan radiasi sehingga hasilnya akan lebih baik. Terima kasih. Begitu yang bisa sampaikan pada siang ini semoga bermanfaat bagi para sejawat semua. Banyak kekurangan nanti mohon maaf wabillahi taufik walh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Suindra atas penjelasannya yang sangat komprehensif ya. Mudah-mudahan nanti banyak Bapak Ibu banyak pertanyaan yang mungkin di kita tahan ya Dok ya sampai pembicara ketiga nanti kita ada panel discussion. untuk berikutnya mungkin saya persilahkan kepada pembicara kedua, Dr. Agus Supriyadi, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Dr. Supriyadi sudah. menyelesaikan uh, pendidikan profesi kedokteran di dan uh, spesialis bedah umum di Universitas Andalas. Kemudian spesialis bedah, konsultan bedah digestif di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Uh, dan beliau uh, sudah uh, uh, bekerja ya pengalaman bekerja di uh, beberapa rumah sakit ya baik itu di Jambi, Bengkulu, kemudian di Riau sendiri itu pernah di rumah sakit di uh, Pakalan Kerinci, ya RSUD Selasi, kemudian di RSUD uh, Dr. Adnan Payakumbuh dan saat ini beliau merupakan uh, konsultan bedah digestif di, di uh, RSUD Arifin Ahmad. Uh, dokter uh, Agus akan menyampaikan topik mengenai cancer colorectal cancer case in young age patient. Ini merupakan satu topik yang sangat menarik ya dok ya, oleh karena eh, belakangan ini sejauh yang saya dengar memang makin lama usia penderita colorectal cancer ini makin lama makin bertambah muda. Nanti kita dengar apakah memang faktor-faktor apa yang kemungkinan mempengaruhi dan bagaimana eh, prognosis mungkin dari eh, kasus-kasus pada pasien yang berusia muda. Oke, Dokter Agus, saya persilahkan 15 menit ya, Dok. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih, Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan pada selamat siang pada semua partisipan yang pada hari ini hadir dalam acara webinar pada hari ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan. Satu laporan kasus kolorektal cancer yang terjadi pada usia muda. Oke, okay, ini identitas pasiennya, nama. Uh, Nyonya DJ, umur 32 tahun, perempuan, status menikah, masuk ke rumah sakit Arifin Ahmad pada tanggal 27 Juli tahun 2020, beramat di Pasar Sibuhan, Padang Lawas, Sumatera Utara. Pasien mengeluh dengan nyeri di seluruh perutnya sejak dua bulan yang lalu. <tuh> Kemudian pasien sudah berobat ke dokter dan dianjurkan untuk ke rumah sakit Arifin Ahmad. Ini adalah yang dirasakan sekarang pada pasien ini. Dia merasakan nyeri di abdomen sejak dua bulan yang lalu, nyerinya terus-menerus, tajam, kadang menjalar ke, sampai ke pinggang punggung. Ya. Mengalami ceng bawang habit, perubahan pola buang air besar sejak enam bulan sebelumnya, ada mual, pernah juga muntah, kemudian perutnya terasa kembung, tidak ada rasa demam, dan buang air kecil normal. Ada penurunan berat badan sekitar 6 kg sejak dua bulan terakhir. Uh, riwayat penyakit masa lampaunya, pasien mengalami sudah mengalami appendektomi, pada bulan Januari 2020 di Malaysia karena beliau bekerja sebagai tenaga kerja di negeri Jiran, jadi mungkin mengalami nyeri perut di sana dan dilakukanlah tindakan. Appendisektomi yang diduga sebagai suatu appendisektomi, eh, appendicitis. <tuh> Riwayat penyakit dalam keluarganya, pasien mengatakan bahwasanya ayahnya meninggal pada tahun 2013. Pada saat itu kondisi terakhir ayahnya dikatakan tidak bisa buang air besar. Sebelumnya sudah mengalami uh, perubahan pola buang air besar dan uh, perutnya kembung. Mungkin kita bisa mereferensikan ini sebagai suatu intestinal obstruction pada pasien ini karena dari gejala-gejala yang disampaikan bisa saja seperti itu. Kita, saya sendiri beranggapan seperti ini karena pasien mengatakan uh, pasien mengatakan bahwa ayahnya meninggal karena sebab seperti ini. Pada pemeriksaan fisik pasien sadar vital sign dalam batas normal dengan berat badannya 55 kg dan tinggi badan 160 cm. Pada pemeriksaan kita temukan abdomen atau perut pasien yang distensi, terdapat scar di pada right lower kuadrannya, tidak ada kontur uh, usus, tidak ada visible peristaltik yang kita temukan, kita temukan asites yang cukup banyak, ada fluktuasi, ada undulasi, tapi tidak tidak dapatkan adanya massa yang terabah. Pada digital rectal examination, pada rectal 2C, kita temukan adanya massa sekitar 8 cm dari kulit anus. Nyari tekan, berbenjol. Setelah kita keluarkan, pada sarung tangan kita ditemukan adanya feses dan adanya darah. Pemeriksaan laboratorium AB 12,8 gram persen, di mana kita periksa CEA 5,08 serta CEA 125-nya 56,42. Ini dilakukan chest X-ray. Dalam batas normal toraknya tidak ditemukan adanya kelainan. Ini CT scan yang kita lakukan pada pasien ini. Di mana kita temukan adanya asitas yang masif di dalam rongga abdomen kemudian kita temukan adanya massa lebih kurang 10 cm dari anokutan lain pada recto sigmoid begitu kan? dari laporan CT scan. Nah, yang direktoskopinya ada ditemukan massa pada sekitar 10 cm dari anokutan lain rapuh mudah berdarah dilakukan biopsi pada tiga tempat. Kemudian pada pasien ini kita lakukan suatu operasi yang elektif, di mana pada temuan operasi kita temukan asites masif sekitar 6 liter, ditemukan omental cake, kemudian frozen pelvic, di mana rongga pelvic itu sudah tidak bisa kita akses lagi, kemudian ada pembesaran kedua ovarium dan ditemukan adanya intraperitoneal seeding di mana banyak sel-sel tumor yang melekat pada mesoelium, mesokolon, pada kolon itu sendiri, pada dinding <coughs> small bowel, kemudian di dinding peritoneum <coughs> visceral. Jadi sudah terjadi intraperitoneal seeding. Tidak, kita dapatkan liver nodul pada saat itu. Hasil pemeriksaan histopatologi yang kita kirimkan eh, dijawab sebagai musinus carcinoma of ovary omentum peritoneum. Jadi sudah ditemukan suatu musinus carcinoma. Sedangkan hasil pemeriksaan histopatologi dari rektoskopinya dijawab sebagai poorly differentiated adenocarcinoma mucinous rectum with inflammatory process. Ini pemeriksaan histopatologinya. Dari anjurannya dimohon untuk pemeriksaan imunohistokimia CK7 dan CK20 untuk menentukan origin sel tumor. Kemudian ini pemeriksaan dari retoskopinya, poorly differentiated adenocarcinoma Musinus pada rectum dengan inflammatory process. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah pasien-pasien kasus EOCRCS early onset colorectal cancer, itu sekarang sangat meningkat sekali di bangsal bedah rumah sakit Arifin Ahmad sendiri satu bulan terakhir bulan Juli Juli sampai Agustus ini saya sendiri merawat ada empat kasus kolorektal cancer yang umurnya kurang dari 50 tahun. Jadi EOCRS ini didefinisikan sebagai cancer yang didiagnosis terjadi pada individual yang umurnya kurang dari 50 tahun. Seperti sudah disampaikan Dr. Suindra tadi, kolorektal cancer 70% bersifat sporadik. Ini mungkin berhubungan dengan adanya perubahan pola makan, nah sekarang ada sedentary lifestyle mungkin kita yang apa ya sekarang dimanjakan dengan suatu keadaan apalagi dengan kondisi pandemik saat ini mudah sekali e, diantarkan makanan ke rumah duduk-duduk depan TV tidak beraktivitas makan terus nah, ini pola hidup yang ya dikatakan pola kehidupan yang malas ya tidak bergerak dan ini salah satu Katakan faktor yang mempengaruhi adanya terjadinya CRC, kemudian meningkatnya kasus obesitas yang dikhotesiskan sebagai perubahan molekuler dan fisiologis yang mempengaruhi terjadinya kolorektal cancer dan keganasan lainnya pada usia muda sekitar 5% persen colorectal cancer ini herediter. Nah ini bisa juga kita saya ingin sebenarnya pasien ini juga mengatakan bahwasanya ayahnya meninggal yang diperkirakan itu adalah intestinal obstruction mungkin saja tapi kita tidak mengetahui dengan pasti karena dari pasien ini tidak menyampaikan bagaimana apakah ayahnya di, tidak tidak dirawat jadi meninggalnya di rumah begitu. Nah yang 5% persen ini herediter termasuk pada Lynch syndrome. HNPCC, hereditary nonpolyposis colorectal cancer. Jadi ini adalah mutasi pada gen yang bertanggung jawab terhadap repair eh, perbaikan dari eh, DNA yang kegagalan. Jadi MMR, mismatch repair DNA. Ya. Kemudian 20% colorectal cancer punya sejarah dalam keluarganya punya Riwayat dalam keluarganya menderita CRC, walaupun tidak jelas dengan dipasti mana yang lebih dominan, apakah faktor genetik atau faktor uh, lingkungan, karena ini tidak tidak jelas sekali ya. Jadi uh, yang majority sporadic CRC itu sedang di Teorinya bahwasanya ini termasuk kepada perubahan dari uh, mikrobiom dalam uh, usus. Ya. Nah ini, ini uh, tiga jenis secara global tiga jenis colorectal uh, cancer yang disampaikan. Jadi ada yang namanya microsatellite instability biasanya menyerang di kolon kanan. Yang pertama adalah Kromosomal uh, instability, yang kedua microsatellite instability, yang ketiga <coughs> CpG islands uh, mutation phenotype ya yeah. CIMP CIMP. Jadi ini ada tiga 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 jenis colorectal cancer yang secara global dibagi menurut uh, molekularnya. Nah pada pasien ini dari hasil pemeriksaan uh, rektum itu kita temukan bahwasanya dia ini di sini ada yang di bagian karakteristik histopatologik ini kita temukan ada poorly differentiation kemudian ada lymphocytic reaction yang disampaikan itu sebagai suatu peradangan reaksi peradangan ini ada reaksi reaksi limfosit dan adanya mucinous signet ring cell ini ditemukan tiga tiga tanda histopatologik ini pada pasien kita ini ya pada pemeriksaan pada pemeriksaan uh, rektumnya. Jadi ini jenis mikro kategorinya adalah mikro satellite uh, instability dan CIMP-nya high itu termasuk golongan CRC yang 10% dan secara klinis disebut dengan Sporadik, microsatellite instability, jadi ini jenis yang sporadik, ya. Jadi kalau saya ber, berpendapat, tapi nanti mungkin para panelis yang lain dalam pem hmm. bisa menyampaikan uh, molekuler uh, pemeriksaan molekuler yang cocok. Nih kemana lagi yang harus saya lakukan untuk pemeriksaan pada pasien ini agar lebih uh, jelas pasien ini jenisnya apa? Kalau dari karakteristik yang sekarang histopatologiknya itu Jelas, tiga-tiga hal ini: poor differentiation, lipositic reaction, dan signering cell. Itu ada semua pada pasien ini, pemeriksaan rektumnya. Jadi, ini jenis sporadik, uh, <coughs> microsatellite instability. Nah, pada kasus ini, early onset colorectal cancers ini, clinical patologi ditandai dengan predominance uh, low grade, yang seperti tadi, low grade tumor differentiation, jadi poorly differentiation, musinus tumor dan higher percentage of signet ring cell. Poor prognosis. Jadi prognosis pada pasien ini jelek. Angka kematiannya cukup tinggi. Predileksi berada pada distal kolon, partikular pada distal sigmoid atau rectum. Padahal kalau secara ini predominan, predominan kalau kita lihat lagi yang di slide sebelumnya, predominannya pada right kolon, Predominan kasus yang ini pada right colon, microsatellite instability, tapi pada pasien ini kita temukannya di rectum. Nah, early onset CRC ini diagnosis biasanya pada kasus yang sudah lanjut, jadi sudah early eh, sudah stage-nya sudah lanjut di mana pada kasus kita ini sudah begitu banyak cairan yang diproduksi oleh sel-sel tumornya yang sudah menyebar di intraabdomen sehingga pasiennya sangat banyak menghasilkan cairan, tesnya begitu banyak. Dan pada pasien ini ya mungkin karena ketidaktahuan atau karena faktor pendidikan, ekonomi dan lain-lainnya tidak adanya screening walaupun di dalam keluarganya sendiri terdapat kasus kanker diperkirakan ya jadi screening ini tidak jalan seperti sudah disampaikan Dr. Suinra yang paling gampang untuk screening ini sebenarnya ya eh, FOBT fecal occult blood test ya yang paling gampang kalau ada pasien dengan hematosesia atau BAB berdarah sebaiknya ya dilakukan pemeriksaan colok dobor digital rectal examination bukan uh, ini kita biarkan aja pasien disampaikan sebagai suatu hemoroid dengan menggampangkan kepada hemoroid mestinya dibuktikan sampai itu terbukti tidak gitu ya demikian saja uh, penyampaian dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Agus. Sangat menarik tadi uh, presentasi case report-nya. Ya, saya rasa uh, ini perlu menjadi perhatian kita semua, ya, dok. Apalagi makin lama makin meningkat prevalensinya. Mudah-mudahan, uh, meskipun dengan uh, pandemi COVID ini, uh, tata laksana atau program penata laksanaan dari kalau rektal cancer ini mungkin sedikit banyak terganggu ya dok ya, tapi mungkin nanti uh, kita uh, tunggu mungkin uh, ada di antara peserta yang uh, mengajukan pertanyaan. Oke, kita tunggu uh, pertanyaan atau pembahasan diskusi lebih lanjut nanti setelah pembicara ketiga. Nah, selanjutnya uh, saya persilah uh, saya akan memperkenalkan uh, Bu Susanti. Jadi Bu Susanti uh, adalah saat ini adalah uh, pos doktoral research fellow at Molecular Pathology Group, School of Medicine, University of Nottingham. Dan Bu Susanti uh, menyelesaikan, uh, uh, selain uh, postdoctoral research fellow, beliau juga adalah lecturer, jadi dosen pada Faculty of Pharmacy, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Beliau juga founder atau CEO dari PETGEN, Diagnostic Technology. Jadi PathGen yang diagnostik teknologi ini adalah merupakan salah satu uh, lembaga riset ya atau lembaga pengembang alat tes diagnostik, uh, terutama adalah untuk uh, kolorektal cancer. Uh, jadi Mbak Susanti ini uh, uh, kemarin menyelesaikan pendidikan uh, master di. Uh, Australian National University, kebenaran ini kami satu alumni dan eh, saat ini ya sebenarnya ini eh, beliau eh, merupakan saat-saat yang kritis, oleh karena besok jadi saat ini eh, beliau eh, sedang menyelesaikan pendidikan doktoral ya PhD di University of Nottingham dan besok adalah deadline dari thesis submission. Jadi sebenarnya Beliau ini sudah berat hati untuk uh, saya minta untuk memberi uh, sebagai pembicara, tapi oleh karena saya sangat ingin beliau untuk uh, mentransfer ilmu. Dan satu lagi, beliau adalah merupakan uh, cancer survivor. Jadi beliau dulu pernah menderita kolorektal cancer dan uh, sudah menerima uh, kemoterapi. Jadi uh, mungkin ini sangat personal buat beliau. Kemudian beliau mengembangkan uh, diagnostic testing, molecular testing for kolorektal cancer. Jadi, tanpa berpanjang, saya persilahkan kepada Mbak Susanti. Waktunya mungkin sampai lebih kurang jam 3 ya Mbak uh, Santi. Ya, terima kasih. Uh, saya izin uh, share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih. Ya terima kasih uh, atas kesempatannya, terutama ke Fakultas Kedokteran Universitas Riau yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat sedikit uh, berbagi, uh, berbagi dalam bidang sains dan juga mungkin berbagi pengalaman uh, terkait. Uh, Kolorektal cancer terutama yang saya alami sebagai salah satu uh, pasien muda saat itu. Jadi dan ya alhamdulillah sekarang juga masih uh, muda. Kalau menurut batasan uh, uh, early onset kolorektal cancer yang tadi dipaparkan oleh Dokter Agus, um, saya saat ini seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Happy. Uh, mohon doanya di saat-saat genting ini untuk uh, hari ini, insya Allah akan sampai tesis PhD di Molecular Pathology Research Group di School of Medicine uh, University of Nottingham. Tapi saya juga berafiliasi dengan uh, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan baru-baru ini kami uh, mendirikan suatu startup dalam bidang uh, molekuler diagnostik yang kita beri nama Patgen. Oke, okay. uh, sedikit uh, mungkin mengulik kembali hal-hal uh, yang mungkin sudah disampaikan oleh Dr. Zwinden dan Dr. Agus. Kalau rektal kanker adalah salah satu penyakit yang menjadi beban kesehatan nasional di Indonesia saat ini. Um, seperti yang sudah disampaikan, Indonesia, uh, kolorektal cancer uh, kalau di UK sendiri merupakan cancer dengan prevalensi tertinggi di nomor 4 ya, uh, di UK. Gambarannya hampir sama saya rasa di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Tetapi ada hal yang lebih menarik di Indonesia yaitu, kok, um, Kang, kolorektal cancer di Indonesia, walaupun secara, uh, walaupun hanya mungkin datanya masih terbatas gitu karena cancer registrasinya belum uh, menyeluruh. Tetapi uh, kita di beberapa center seperti di Rumah Sakit uh, RSCM maupun di Rumah Sakit Sarjito um, terdapat proporsi yang sangat tinggi dari pasien yang kita sebut sebagai pasien muda atau early onset colorectal cancer uh, yang usianya di bawah 40 tahun. Jadi uh, ada sekitar 35-40 persen. Hal ini tentunya menjadi proporsi yang sangat tinggi karena uh, di negara Western seperti di UK misalnya, uh, proporsi uh, pasien muda dari keseluruhan penderita colorectal cancer itu. Itu adalah hanya sekitar 6-8 persen, jadi kita punya proporsi yang sangat tinggi. Um, walaupun uh, memang uh, mungkin sudah ada beberapa publikasi yang menyatakan bahwa median umum uh, umur dari pasien kolorektal di Asia itu memang cenderung lebih muda, kalau di... Uh, negara barat atau western world itu mungkin sekitar 60-70 tahun tapi kalau di Asia 50. Jadi memang uh, ada kecenderungan usia yang lebih muda. Tetapi tetap saja jika kita pakai 40 tahun sebagai cut off proporsi uh, pasien muda ini di Indonesia sangat tinggi. Nah, di negara barat uh, western world itu sudah Uh, diketahui bahwa hanya 20% dari pasien muda ini yang mempunyai uh, apa ya, penyakit turunan kalau boleh digampangkan seperti itu membahasakannya atau inherited CRC termasuk di dalamnya HPNCC yang sudah disebutkan oleh Dr. Agus tadi jadi hanya sekitar 20% sisanya masih belum diketahui etiologinya secara detail Um, mungkin untuk lebih uh, mengingatkan kembali uh, perjalanan uh, uh, etiologi dari kolon kanker, um, kita biasanya mendasarkannya pada suatu model karsinogenesis yang disampaikan sekitar berdua atau tiga puluh tahun lalu yang dipropos oleh Varen and Vogelstein sehingga disebut sebagai Vogelstein model. Tadi ini juga sudah disampaikan oleh Dr. Suindra. Jadi sebenarnya secara karsin etiologi kolon rektal kanker itu terjadi karena adanya mutasi yang berurutan dari berbagai uh, onkogen atau gen penyebab kanker. Di antara on onkogen yang utama adalah APC, KRAS, uh, kemudian ada uh, nanti KRAS dan teman-temannya PIK3CA, BRAF, uh, kemudian ada DCC dan yang muncul paling uh, agak terakhir biasanya adalah mutasi di uh, TP53. Nah, Uh, model yang dipropos oleh Vogelstein Veron ini adalah model yang uh, klasik atau classical pathway disebutnya. Uh, tetapi ada juga non classical pathway yang disebabkan oleh gangguan di uh, mismatch repair protein yang juga sudah disebutkan oleh oleh pembicara sebelumnya. Mismatch repair protein yang paling banyak dilaporkan adalah Mlh1, MS, Mss2. MSH6 PMS2 Nah, uh, tipe gangguan Untuk di protein ini Ada yang bersifat herediter Atau diturunkan Atau uh, adanya mutasi Pada germline Atau ada yang sifatnya Epigenetik, jadi Tidak diturunkan Nah, uh, yang Tidak diturunkan biasanya disebabkan Oleh metilasi Di promoter region dari gen MLH1 dan uh, biasanya ditandai pula dengan uh, uh, CIMP high atau methylated uh, uh, phenotype high jadi banyak metilasi di berbagai uh, locus kemudian juga ditandai dengan adanya mutasi dari BRAF. Sedangkan yang diturunkan ini sifatnya intrinsik dan terjadi mutasi di MMR Uh, Gen uh, yang yang terlibat. Tetapi keduanya, baik yang sporadik maupun yang diturunkan atau inherited, jika disebab jika terjadi uh, gangguan pada MMR atau mismatch repair protein, maka akan menimbulkan suatu fenomena genetik yang disebut microsatellite instability. Dan ini MSI inilah yang akhirnya dieksplor juga menjadi salah satu biomarker dalam penunjang diagnosis kolorektal cancer. mohon maaf ini sepertinya loadingnya agak lama ya um, tadi saya sudah menyampaikan uh, ada um, gangguan secara genetik Pak, yang terjadi pada kolorektal cancer yang disebabkan oleh uh, mutasi di uh, mismatch repair protein. Nah, jika mutasi uh, uh, itu sifatnya diturunkan, maka uh, biasanya uh, akan menimbulkan suatu uh, Penyakit atau sindroma yang disebut dengan Lynch syndrome. Lynch syndrome merupakan bagian dari kolorektal cancer di mana kerusakan atau karsinogenesisnya itu terjadi di tingkat germline. Jadi bisa diturunkan. Salah satu ciri dari Lynch syndrome itu adalah biasanya diagnosis yang muncul pada usia yang lebih muda. Nah. Biasanya untuk Lynch syndrome median umur diagnosis adalah 45 tahun dibandingkan dengan yang uh, uh, yang non hereditary atau tidak diturunkan atau sporadik yang uh, berkisar sekitar 6, di 6, uh, di atas 60 tahun. Nah ini disebabkan karena adanya akseleratif karsinogenesis. Uh, jadi tadi uh, sequence antara perpindahan antara transisi antara adenoma atau karsinomanya itu lebih pendek. Kalau uh, tidak ada sindrom bawaan biasanya butuh uh, berpuluh tahun sekitar 10 sampai 20 tahun sedangkan kalau ada Lynch sindrom, ini dapat terjadi hanya dalam hitungan di bawah uh, 5 tahun. Nah Kemudian uh, pasien yang mempunyai kelainan genetik di MMR gene yang yang sifatnya germline itu uh, juga prone terhadap atau um, lebih riskan untuk uh, menderita uh, berbagai uh, penyakit keganasan lain seperti di endometrium, ovari, stomach ataupun small bowel. Saya izin stop screen dulu nggih. Semoga ini lebih. Ya, um, berikut adalah ciri-ciri uh, uh, be atau berapa karakteristik dari uh, skor cancer yang sifatnya dapat diturunkan. Seperti tadi uh, prinsipnya adalah adanya mutasi di gen uh, MMR. Match protein yang akhirnya berimpak pada munculnya fenomena genetik yang disebut dengan microsatellite instability. Microsatellite adalah sequence dari genom yang... Uh, sifatnya repetitif sequence jadi bisa uh, poli uh, bisa di atau mono uh, mononucleotide repeat misalnya contohnya adalah AAAA sampai 25 kali atau tata sampai 25 kali dan sejenisnya. Kemudian uh, kenapa kok muncul fenomena microsatellite instability karena MMR gene MH, yang di dalamnya ada MH S2, MLH1 dan lainnya, ini fungsinya adalah untuk um, menjadi agen atau um, enzim atau uh, faktor yang me, melakukan edit terhadap proses replikasi uh, DNA. Sehingga kalau terjadi kerusakan pada mismatch repair protein, maka uh, jika ada kesalahan dalam replikasi DNA tidak dapat diperbaiki dan kesalahan replikasi DNA itu cenderung terjadi di mikrosatelit repeat yaitu di uh, sequence DNA yang repetasi tadi jadi ada A-nya banyak atau GC GC-nya banyak dan sejenisnya. Kemudian um, kalau di UK sendiri uh, Molecular testing untuk Lynch syndrome itu sudah uh, direkomendasikan untuk dilakukan pada semua pasien kolorektal cancer, terutama yang didiagnosis di bawah 50 tahun. Uh, guideline ini diterbitkan oleh National Institute for Health and Care Excellence. Jadi ini adalah badan atau kom semacam komite medik tingkat nasional yang sifat yang fungsinya adalah merekomendasikan guideline atau untuk terapi, diagnostik ataupun screening. Jadi segala intervensi terkait bidang kedokteran. Nah, NHS di UK sudah menganjurkan untuk melakukan molecular testing ke semua pasien. Uh, kolorektal cancer diawali dengan uh, tes MSI, jadi melihat ada tidaknya microsatellite instability uh, atau bisa dilakukan secara PCR atau uh, metode lain atau bisa dilakukan dengan immunohistochemistry menggunakan empat panel dari mismatch repair protein yang ada yaitu mls 1 MSH2, MSH6 dan PMS2. Uh, kemudian uh, dilanjutkan dengan melakukan bir tes untuk melihat ada tidaknya mutasi pada biraf Kodon 600. Kenapa? Karena biasanya uh, 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 karena um, seperti yang sudah saya sampaikan, MSI itu tidak cukup untuk menentukan apakah uh, si pasien itu mempunyai kasus uh, inherited. Uh, Kak, tidak bisa membedakannya dengan sporadik. Tetapi biasanya jika ada mutasi dari biraf kodon 600 ini, kecerunungannya adalah pasien itu mengalami sporadik CRC, bukan inherited CRC. Dilengkapi lagi dengan melihat apakah ada hypermethylation di MLH1 promoter. Jadi kalau ada MLH1 promoter hypermethylation, maka bisa di-rule out atau di-eksklusi kemungkinan bahwa pasien itu mengalami Lynch syndrome atau inherited colorectal cancer. Ya di uh, grup bagian dari uh, pekerjaan saya di University of Nottingham, uh, baik se sebagai uh, postdoctoral research uh, sebelumnya sebagai uh, PhD student dan sekarang postdoctoral research uh, fellow adalah mengembangkan uh, molecular test yang lebih yang simpel dan mudah, sehingga harapannya bisa digunakan atau diimplementasikan secara luas di tempat-tempat yang punya keterbatasan infrastruktur. Um, di UK sendiri memang sebagian besar uh, molecular test itu dilakukan secara si menggunakan sequencing baik uh, pyro sequencing maupun non uh, uh, next generation sequencing tetapi uh, dan untuk MSI biasanya pakai panel uh, MSI yang dikeluarkan oleh Promega yang berbasis uh, kapilari elektroporesis tetapi tentunya saya paham uh, hal tersebut mungkin agak sulit dilakukan jika di Indonesia, sehingga akhirnya kami mengembangkan metode yang murah dan meriah yang kita dasarkan pada metode uh, HRM, yaitu High Resolution Melting Analysis. Um, High Resolution Melting Analysis ini merupakan salah satu uh, metode det un untuk deteksi mutasi yang uh, sifatnya gampang sekali, hampir ada di semua mesin real-time PCR terbaru. Jadi kita hanya melihat ada tidaknya mutasi berdasarkan uh, pola melting uh, dari uh, produk PCR. Uh, pekerjaan kami sudah kami publish di uh, di paper di Journal of Clinical Pathology yang kami sebut dengan panel list, suatu uh, simple apa panel untuk yang sederhana dan cepat untuk uh, screening lens syndrome. Jadi intinya kami menggunakan 5 microsatellite instability marker, yaitu BAT25, BAT26. Ini yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kami tambahkan dengan 3 panel baru, uh, novel yang kami kembangkan, yaitu BICAT25, MYB, dan EWSR1. Nah, uh, ini kami couple dengan uh, BRAF mutation detection dan MLH1 uh, methylation detection sehingga akhirnya jika suatu sampel di screening menggunakan NLI kemudian dia positif MSI positif BRAF dan positif MLH1 hypermethylation maka uh, di uh, bisa dianggap pasien tersebut uh, mengalami uh, kolorektal cancer yang sifatnya sporadik bukan turunan. Tapi jika dia MSI positif, kemudian uh, BRAF negatif, MLH1 hypermethylation negatif, itulah yang kita duga uh, mempunyai uh, hereditary colorectal cancer sehingga butuh dilakukan sequencing atau eksaminasi genetik yang lebih dalam. Untuk pasien-pasien yang tidak MSI atau microsatellite stable bisa dianggap pasien tersebut mengalami sporadic colorectal cancer. Ini gambaran HRM-nya, sangat mudah, dan kami membandingkan um, limit of detection-nya dengan kapilari elektroporesis yang, yang menjadi golden standard saat ini di uh, UK. Dan kami, metode ini uh, sama sensitifnya dengan kapilari elektroporesis. Um, untuk membedakan um, methylation dan tidak, ini hanya cukup dilihat dari melting curve-nya. Jadi sangat uh, mudah dan gampang. Ini juga untuk melihat yang mana yang MSI dan mana yang uh, tidak MSI atau MSS cukup dilihat dari melting curve. Contohnya yang ini, yang merah ini adalah sampel-sampel yang MSS, yang biru adalah yang MSI. Jadi cukup gampang. Um, itu terkait deteksi microsatellite instability, tetapi Maaf, di lab Uh, iya yeah. waktunya tinggal satu uh, dua menit ya Mbak Santi? Iya yeah, iya yeah. saya akan cepat. Uh, kami juga mengembangkan metode uh, deteksi molekuler untuk deteksi. Uh, mutasi pada gen-gen penting lainnya seperti KRAS, kemudian BRAF, PIK3CA dengan metode yang kami uh, sebut QMC PCR. Jadi intinya hanya menggunakan PCR dan high resolution melting analysis uh, cukup berbekal um, real-time PCR machine bisa uh, melakukan uh, deteksi mutasi untuk gen-gen penting di CRC. Um, ya ini agak terhambat uh, slide-nya mungkin saya sampaikan saja saat ini biomarker genetik itu sudah sangat berkembang banyak sekali uh, yang sedang dieksplor ter terutama in, pada kasus kanker termasuk kolorektal cancer di ada MSI uh, ada PDL1 ada mutasi gen onkogen seperti KRAS, BRAF, ap 53 tetapi memang yang punya makna klinis ini hanya beberapa yang sudah tervalidasi. Contohnya Keras sebagai eh, apa eh, penuntun untuk diberikannya eh, cetuximab dan teman-temannya atau MSI juga merupakan penanda untuk tidak efektifnya eh, 5FU sehingga atau atau MSI juga bisa menjadi marker untuk pemberian imunoterapi sehingga memang perlu diformulasi biomarker mana yang akan diuji yang nantinya bisa menginform atau memberi um, informasi tambahan dalam mendukung uh, untuk mendukung manajemen uh, pada pasien uh, kolorektal cancer Begitu saja, saya rasa Bu Evi. Terima kasih, terima kasih, uh, Bu Susanti, uh, presentasi yang sangat menarik, dan saya rasa sangat penting. Ya, yeah. so I think we uh, change our plan from the uh, initial. Uh, we are going to have a discussion after three speakers, but because I see that uh, Dr. Muherji already join us, are you there, Dr. Muherji? Hello, Dr. Moherji. Can you hear me? Yes, 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 yes. Okay, good. Thank you very much for joining us. So, first, uh, let me uh, introduce uh, you to all the attendees. Is it okay? Yeah, yeah that is absolutely fine. Okay. So, uh, Dr. Abik Moherji uh, finished uh, his medicine and trained in radiation oncology at Calcutta University. And then completed a Master of Science and PhD in Oncology from the University of Nottingham, and subsequently trained in histopathology at Leicester and Nottingham. And he is currently a clinical associate uh, professor at Nottingham University and Nottingham University Hospital. He holds several peer review publication and has presented his research at national and international conferences with several bursary awards from british association of cancer research, a british microcirculation society and cancer research uk. and he's going to talk about uh, the role of pathology and a multidisciplinary approach, approach in colorectal cancer management. i think without further delay, uh, i would uh, hand over to you, dr. Muhargie, and um, just just to make sure, because I'm starting a bit late, it's it's okay if it goes over the nine forty-five time limit because it's already nine thirty almost. Yeah, that uh, that's okay. We, you have uh, I think, uh, and uh, fifteen minutes uh, because now it's five, uh, almost like three thirty. So uh, how long do you need? It's I need okay. at least half an hour. It's. Uh, Okay, because so that, you know, was that, that was what was allocated to me. So I just wanted to be. I think so, fine. Sure. I think so, Is it okay? Yeah. Okay. Thank okay. you. Thank you very much. Thank you. So I hope you can see me now. Yes, yes. So thank you, everyone. And thank you, Arifanti, for a very kind introduction. And i've been to indonesia before, both to jakarta and yogyakarta. Uh, and uh, as you know, university of nottingham has got a strong collaboration uh, with indonesia, both in terms of education and research at the moment. and uh, so without much ado, i'll start sharing my screen with you. Uh, Hello? Yes. Can, Can you see my screen? No, not yet. Uh, um, sorry, Dr. Effie. May mm -hmm. I suggest something? I yes. Think yes. I, I think what I experienced with my slide is because um, I've been assigned as host, is it? Okay. And then I need to admit uh, many... Uh, people who want to come, I think its if there is possibility to just admit us as a presenter instead of host it will help uh, I think the option is to assign as host or co-host so can uh, yeah so okay. can any anyone from the i t uh person to uh, fix it this uh, problem so has Dr. Mukherjee is assigned as co-host, so he can share the screen to all of us. Hello, Jody. Yes, Dr. abik has been assigned as co-host, okay, but I, I think, think the fine. problem is is with the the system that is lagging. Oh, because. Because it's not a, it's, it shows share your screen your entire screen application window Chrome tab and uh, my screen is not coming up there. Yeah, same case as my me before. But can you uh, you have already the uh, the green button yeah share screen and then when you click the share screen and then you can choose which um, screen that you're going to share with us. It's not sharing my PowerPoint at all. Can yeah, you I see my? No, not yet. S sorry. Yes. Yeah, so it's not. Uh, it's not. I think it, It's not a big. So computer probably uh, can you. Uh, yeah no, it, no it's it's working thank you okay okay you. Uh, so i'll start without much ado and this is a very big topic actually the role of pathology and multidisciplinary approach in colorectal cancer management it's a lot to speak in just half an hour but i have chosen to highlight some very important areas of clinical pathological correlations and to show how pathology is integrated into the decision making process and what dialogue the surgeon and the pathologist needs to have at every level to produce a concerted effort in the management of colorectal cancer so the aims of the talk would be to highlight the importance of the contribution of pathology to the multidisciplinary team discussion, to elucidate the diagnostic, prognostic, and predictive power of pathology at the MDT or MDM meeting, and discussion of the conundrums that we face in our daily practice. So, what is a multidisciplinary team? a multidisciplinary team is a group of people from different healthcare disciplines who meet together at a time either physically or by video or by teleconferencing and they discuss a given patient and they are each able to contribute independently to the diagnostic and treatment decisions about the patient and then bring all the information together and form an informed, concerted opinion. So, the traditional colorectal multidisciplinary team consists of the gastroenterologists, the oncologists, the surgeons, the pathologists, the radiologists, and the nurses who can be the caring nurses as well as the clinical research nurses. The traditional discussion at the colorectal MDT. Is the confirmation of diagnosis. So we need to confirm whether there is a cancer or not. And this is clinical, radiological, and pathological. We have to stage and prognosticate the patient that it's clinical and radiological in the beginning, and then pathological once the surgery has taken place. And then discussion on the therapeutic options of surgery, chemotherapy, and radiotherapy. I would like to uh, refer all my pathology colleagues who are attending today, as well as the surgeons and oncologists, to this wonderful document prepared by the Royal College of Pathologists, which is the data set for histological reporting of colorectal cancer, which goes into detail of what minimum there should be in a colorectal cancer report and also discusses a few of the conundrums which i will be highlighting today in further detail so first let's start with when an endoscopist sees clinically there is signs and symptoms which are suspicious the endoscopist sees a mass and here is the biopsy so the conundrum which we face in everyday practice of the clinically suspicious of colorectal cancer so the pathologist has not been able to give a very confident diagnosis of cancer in this case now as we know in some parts of asia especially in japan a cytological diagnosis is enough so if we see cytological features of cancer such as pleomorphism mitosis etc and fusion of glands etc that is taken as enough for the diagnosis of cancer but we here in the europe uk and in america certainly we do not report intramucosal adenocarcinoma in the case of a colorectal cancer we report those as high grade dysplasia unless we see invasion which is beyond the lamina propria we do not say it's invasive in colorectal cancer in the uk so definitive submucosal invasion is needed to make a diagnosis of adenocarcinoma and why might that be because that guides in our mdt how much of operation the patient will have if they've got just high grade dysplasia then a teo, which is just an endomucosal resection, will suffice. and if it is an invasive cancer, they will go for an operation for an invasive cancer. however, in, even in cases of teos of high-grade dysplasia, the surgeon leaves the tattoo mark because if in cases it turns out to be a malignant tumor, then there is the opportunity to come back and do a reoperation. Now, what does the pathologist have to do? So, when you see in biopsies, you see these very highly dysplastic glands, which are architecturally very odd and cytologically odd as well, but you can't make up your mind is this real invasion or is this just high grade dysplasia? Look at the stroma. So, the desmoplastic stromal response, the spin fibroblastic and inflammatory response around neoplastic glands which we describe as desmoplasia is a key to say whether it's how far you will go will you say it's invasive or will you just stop short if you find that neoplastic glands are very close to some mucosal structures such as a very suspicious gland just near a large blood vessel a nerve then it's more likely that this is invasive cancer however problems do arise if there is a previous biopsy or there is a lot of ulceration it can still be difficult how much of this desmoplasia is due to ulceration so if you look at this first picture so you see the glands and the surrounding intense desmoplastic reaction which indicates that this is more likely to be a malignant gland, and invasive adenocarcinoma, rather than high-grade dysplasia. If you see features like uh, necrosis and comedo-type of necrosis within the glandular lumens, there is a higher probability that this is actually an invasive carcinoma. So, if the MDM decides. Uh, if I go and say as a pathologist that this is clinically suspicious because I can't go the full distance, we look at the clinical, we look at the endoscopic, and we look at the imaging features. And if on these features they feel that there is sufficient evidence to think that this is actually invasive cancer rather than just dysplasia, the MDM doesn't all want further biopsies. And this is mostly in cases of the colonic cancers. Whereas for the rectal ones, our MDT appoints a very more cautious approach. If we've said clinically suspicious and the endoscopic and imaging uh, features are not that strong, they will be cautious because if it's cancer, they will have an APE or a pre-op neoadjuvant therapy. So it's more important to have that further biopsy and be absolutely definitive. Rather than mess it up further. So, this is the field of diagnosis. Now we go to the field of excisions. And in that excision, obviously, it's still diagnostic, but it's more prognostic and predictive. That's what the MDT wants to hear. So, in the context of bowel cancer screening, we see a lot of polyps. And in those polyps, there are poly, sometimes polyp cancers. And when we see a polyp cancer, the pathology reported is in a minimum data set for a polyp cancer, and that guides whether the patient needs more radical surgery, and it records parameters that predict the presence of lymph node metastatic disease in early tumors. So, what should the surgeons do to give us a bit of help as pathologists? So, we should ask our surgeons please try to excise the lesions in their entirety. Do not send the polyp piecemeal because if you send it piecemeal, it's not possible to complete, uh, to comment on the completeness of excision. If you haven't got a polypoid lesion on a narrow stalk, send it intact, fixed. If you've got it pinned out, the mucosal surface should be upwards. So, what should the pathologists do when they are reporting this polyp cancer? They should help the MDT discussion by pointing out the tumor size, the tumor grade or differentiation. And in a polyp cancer, it's not by predominant area, it is by the worst area, because we may not be seeing the whole thing. The depth of invasion into the submucosa, because if the polyp cancer has gone into the muscularis propria, so a T2, that would require further surgery to be done. And also the presence. Of submucals are lymphatic or venous invasion, and at our center we always do the D240, C D34, and elastin stains to make sure that there is no lymphatic or venous invasion. And finally, the margin of involvement. It's all very easy said and produced as a list, but it's quite difficult to do actually. So as you can see, this is a polyp which has given rise to invasive cancer so there are buds of cells going out in the arrow you can see the lymphovascular invasion and you can see the cribriforming pattern which is very high grade of an invasive malignancy but what is critical from the pathologist is the depth of invasion because the depth of invasion guides how much there is a risk of lymph node metastases because remember we've just taken off the polyp we've not taken off any lymph nodes we've not taken off any mesentric structures so the mdt wants to know what is the risk of lymph node metastases in these tumors so if they are sessile tumors so they are flat polyps they are given a kikuchi level of sm1 sm2 or sm3 so the submucosa is divided into three levels upper middle and lower third and depending on that you give your dimension and for every level the lymph node metastatic risk is sm1 is 2% 2 is 8 for sm3 it increases to 23% which means that these patients need some further therapy. For polypoidal lesions, so if you see a polyp like this, it depends on the invasion to the stalk, and that is the Haggit levels. So whether it just dips into the head, it goes into the neck level two, it goes further into the neck, but not beyond uh, the neck, and here it's gone beyond the neck. But still sitting above the muscularis proprio. So three and four are quite high risk factors. If you come to the level three, they will say, All right, does this patient have lymphatic or venous invasion? And then the MDT will take decisions of whether to just put it in surveillance, whether to do further excision, hunt for lymph nodes, etc. The resection margin assessment is another critical area in polyp cancers. And a distance of less than a millimeter to the margin is considered margin involvement. Again, easier said than done. So, what I would advise pathologists to do is when you've got the polyp margin, it usually has got its diathermy artifacts. So, draw a line along the margin and measure the distance. To the nearest tumor bud. Sometimes it can be difficult. There is a bit of cautery artifact there and the cautery artifact on the outside. So it is the outermost cautery artifact that we take. So the distance is from the outermost to that rather than from there to there. And then we've got two single tumor cells at the cauterized margin. And this case, it would be taken, figure D, it would be taken as an involved margin status as zero millimeters, and the MDT would act on it. So now I move on to our big resection specimens. In the big resection specimens, the discussion at the MDT, in which the pathology input is vital, is both. Macroscopic as well as microscopic. So, when that resection lands up on your table, please make sure that you take care and record all the macroscopic elements of the cancer. And that would include the distance to the nearest longitudinal cut margins, whether there is any tumor perforation, so whether it's a PT4 macroscopically. For rectal tumors, the relationship to the peritoneal reflection, and I'll elucidate on that, the grade of the plane of surgical resection in anterior and abdominal perineal resection specimens, and in APEs, the distance from the dentate line, because all these are vital parameters which will even help you when you are reporting your microscopy so the surgeons want to be absolutely sure that they've done a good job and we as pathologists we constantly give them feedback about their quality of surgery in terms of the anterior resection and ape specimens so the circumferential margin is a usual site of recurrence in colorectal cancer if it's not properly managed if you've got a good covering of fat in the circumferential margin, that's a mesorectal plane. If you've got some muscularis propria seen, but there is enough fat, that's an intramesorectal plane. But you've got no fat covering, that's the muscularis propria plane. As a surgeon, you would love to be in the mesorectal category rather than in the muscularis propria category. And the Pelican training program in the UK constantly audits surgical colleagues about their surgical planes of excision because this has a direct outcome benefit and a patient prognostic benefit it has been shown in various studies for ape resection this has been further uh, modified as to being extra levator uh, we classically see most cases sent as sphincteric with this classical waist with the insertion of the levator muscle seen and we hardly see this intra-sphincteric where you've gone into the muscularis propria of the bowel, and that would not be a very uh, uh, good operation for the patient uh, survival, etc. If we look into the microscopic data, so the microscopic data is based on the prognostic features, the type of tumor, the grade of tumor, the tumor deposits, whether there is any extramural venous invasion, lymphatic invasion, perineural invasion, metastatic disease, and separate abnormalities like background ivd or hundreds of polyps in the background to show familial disease, etc. i will not go into the nitty-gritty of these prognostic because you can easily look up in the literature as to why these features are prognostic in colorectal cancer. Uh, so, the maximum extent of local invasion, the PT stage, the distance of the extramural spread, the tumor regression, and the lymph node status. So, these are all within the standard TNM prognostic features that we look at in colorectal cancer it's not possible within half an hour to go into nitty-gritties of this, but i am going to bring up the problem areas and the stuff which the mdt wants to know. so people sometimes want to know what sort of tumor it is. is it important? for example, the signaturing tumors with their eccentric nuclei, poorly differentiated single cells, very bad prognosis, so they need to be highlighted at the mdt. The tumors which show mucinous, floating in lakes of mucin, that would immediately alert me, is this a syndromic uh, tumor if it's right-sided? If it's left-sided, I will, however, take a pause and ask the MDT, has there been any preoperative treatment? Because sometimes new adjuvant therapy can produce mucinous lakes in tumors. So it's not necessary that a left-sided mucinous tumor would be necessarily syndromic and the medullary tumors with syncytial growth patterns and lots of tumor infiltrating uh, lymphocytes, etc., they look poor grade but have a better prognosis than poor grade tumors. and again, medullary tumors can, like mucinous tumors, have a higher incidence of msi rather than mss. the next most important thing that the mdt wants to know is it all out and especially in case of the low rectal tumors, the circumferential margin becomes very important. and as we know, anteriorly, the circumferential margin, the, the peritoneal reflection is u-shaped, and tumors can be either above, at, or below this point of reflection. so the bare area, the relationship of the tumor to the bare area is very important. and make sure you take that when you record your blocks this is how it would look like so here is the peritoneal reflection anteriorly below the u posteriorly as you can see it's quite triangle shaped it's going high above there here is where we've inked the non peritonealized surface before we even open up the specimen when we examine it microscopically so here is the non peritonealized margin so, if it's a PT3 tumor, the tumor has gone beyond the muscularis, and therefore that is the distance to the circumferential margin. But remember, the margin involvement is not just less than a millimeter to the tumor itself. If there is any lymph node or tumor deposit which is close to the CRM, if it's less than a millimeter, you have to make it an R1 excision. Now, when you are sampling for the lymph nodes, it's easy for the prosector to just dissect out the lymph nodes. I always, when I'm dissecting, if I find a lymph node which is close to the CRM, I usually take the block in continuity with that margin it's because it will guide my prognostic information to the MDT. The other important discussion is the serosal involvement, which makes it a PT4 tumor. And as you can see, the PT4 tumor here is uh, the puckering at the surface within the peritonealized surface. And here it's a non it's a, if this is a fixed state, this is a non fixed state where it appears just a bit granular. So make sure that you are able to identify macroscopically these cirrhosally involved areas to be able to sample them and not miss them so that that PT4 discussion doesn't disappear from your MDT. Sometimes microscopically, can, it can be immensely difficult. Look at clefted spaces where the tumor goes into clefts and see if there is any mesothelial lining in those clefts. And the sharp change of the tumor from the tumor into the mesothelial lining out here, it shows that the mesothelial uh, serosal surface is involved. Sometimes you get a fibroinflammatory infiltrate in front of your malignant glands. And as you can see, easily, if you take levels, you find that the tumor has reached the surface. So sometimes, in conundrums like this, is it actually involving the surface or not? I always do three deeper levels. For prognostication, the lymph node yield is super important. And we rely on a median yield of 12 lymph nodes. So you don't have to find 12 lymph nodes in every colorectal case. It's a median. So, over your practice, you should get a median of 12. But do not please stop at harvesting 12 lymph nodes because the more lymph nodes you harvest, it has been shown that the more chances you are that you stage your nodal stage accurately. And this depends on several factors the mesorectal quality of the surgeon, your dissection skills, as well as patient factors. The right sided MSI in female patients yield more lymph nodes than others. And visual enhancement techniques, both alcohol and alcohol free, ethanol free, are, uh, have been tried in various centers to yield lymph nodes. The other important thing to remember about lymph nodes is micrometastases and isolated tumor cells. So micromets are more than 0.2 millimeters, but less than 2 millimeters, and this is considered an involved node, PN1, whereas less than 0.2 millimeters is isolated tumor cells, and that's a PN0 by TNM stage. So that, as you can see, is more. Than 200 micrometers and therefore is PN1, that is less, that is isolated tumor cells. So, this case is a, PT, a PN1 and that is a PN0. Then it comes the vascular invasion. So, for vascular invasion, I love to see the invasion within an endothelial line space, so extramural venous invasion. And as you can see within this space, there are lots of blood vessels, even, uh, red blood cells. Even though I can't see the endothelial lining, I can see the red blood cells. So this is not an artifactual clefting. This is actually an extramural vascular invasion. Sometimes you see tumor deposits like this, and it's got an elongated structure, but I can't hand on heart say that I've seen endothelial lining in there. So, how do I report this as EMVI positive? If it's beside thick walled vessels, that is a vein. The proximity to these arteries, I can say that that is a venous structure. So, these help me in making my decisions. If I'm in trouble, I use D240 and CD34. It's very important because extramural venous invasion is prognostic. In colorectal cancer, especially in cases which are T3 but N0, EMVI would be considered as an, a poor prognostic feature which would invite further chemotherapeutic uh, treatment in these patients. The other conundrum is of tumor deposits. So now, as you've seen in the TNM8, if you've got a deposit of tumor, and you do not see any lymphatic structures around it, no cuffing of lymphocytes, and it's discontinuous from the primary. There are no vascular or neural structures. It is reported as a tumor deposit. So, this one is a definite nodal involvement. That is a nodal involvement, but that is now not a nodal involvement. In previous TNMs, the round structure was taken enough. As a nodal involvement given in size of five millimeters, but now that has all gone. If you see something like this, it's a tumor deposit. And if it's a tumor deposit and you do not have any lymph nodes involved, this is reported as a PN1C. And you say to the MDT whether you've got more than five of these tumor deposits or less than five of these tumor deposits for the mdt to be aware because as we know some of these deposits may be actually obliterated lymph nodes or vascular structures but they are no longer classified as pn1 as such it's pn1c for post-chemoradiation treatment we've now got the tumor regression scores so here is a case where there is no residual tumor in d a few isolated tumor cells with a lot of fibrosis so that would be uh, a trs of one this you've got some you've got tumor cells but they are still have lots of fibrosis around them but very prominent tumor cells nonetheless and that would be a trs of two and here there's very little response and that's the final uh, worst performing TRS grade of three. Uh, you have to be careful again when you're assessing the resection margin. So here we've got a lot of mucin lakes in the terms of response and lots of fibrosis in figure A and few remaining tumor glandular structures, lots of mucinous lakes. It's important to determine whether in these mucin lakes, is there any viable tumor cells? If we just see mucin lakes without viable tumor cells at the CRM, it's not considered an involved CRM. And similarly, in a lymph node, if we see just mucin lakes but no viable tumor cells, it's YPN0 with a comment that regression features are seen in lymph nodes. So, this is the last home straight of my talk. So, at the MDT, we now are in the era of precision medicine, and we have genomics, proteomics, and multiomics to give prognostic and predictive decisions. And so, the structure of the MDT is now including the clinical scientists, the geneticists, the statistician, the computer scientists, the digital pathologists, the bioinformaticians, etc. And why do we need that? Because if we want all of Santee's tests to be accurately done, we need a molecular block, we need a frozen, we need metabolic, we need histochemistry. So we need to be able to have an adequate specimen, which needs to be fresh in terms of molecular tests. We need a good sample handling guide. So take a genomic block. And when you get the diagnostic block, when you're reporting the biopsies, make a record of the percentage of tumor cells in your block because that will guide future molecular tests. It saves a lot of hassle. For biopsy requirements, if you are going to do a molecular block, you require five additional genomic biopsies. And for the resection specimens, when the prosector is taking that molecular block, Always judge that you are not disrupting the peritoneal reflection. So, quick word on why we do the molecular tests at the MDT, KRAS and NRAS tests, because we know that anti-EGFR therapy does not work on RAS mutant colorectal cancer. So that's why we request the KRAS and the NRAS. And again, digital pathology is now coming in to help us in evaluating the percentage tumor in the molecular block because that's crucial to gain information from the molecular tests. The pathologist should be very clear in their mind that they should not miss out on MSI, MSS tumors. The current NICE guidelines is that you should test for MSI, MSS on every colorectal cancer diagnosed. If you don't have that facility in your center, the second best option would be at least for right sided tumors, poorly differentiated tumors, tumors with a high mucinous component or tumor infiltrating lymphocytes and with a high Crohn's like response. These are most likely to be MSI. It's important for syndromic cases, which Santi has touched upon but at the mdt, we also want to know about the msi status because the mmr deficient tumors have a better prognosis than mmr proficient, except when there is a recurrence, when it confers a negative prognosis. it also guides personalized therapy. so mmr deficient colorectal tumors, they fail to respond. To 5 FU therapy and has increased toxicity if treated. And again, in the era of immunomodulatory therapy, you get a better response to MSI tumors with the PD1, PDL1 treatment targeted agents. So that's a whistle top store of the MDT discussion and the input from pathology into the MDT discussion. Thank you so much Thank you very much, Dr. Muharji. It is a very excellent presentation. I think many of our audience are uh, going to have many questions. So uh, can we have all the speakers to to be uh, ready for the question? Uh, Dr. Agus, Dr. Suindra and Basanti. Okay so um, before we Get into a question from the chat room. I I saw that some attendees have already raised hand. I think we're going to give them opportunity to ask question lively. Uh, first of all, I would like to invite Dr. Azmi. Hello, Dr. Azmi. Azmi Rosa. Oke, okay, I think, uh, next Dr. Rosin Lugisto. Can you unmute Dr. Rosin Lugisto? Oke, okay, I think the the third person that raise hand is uh, Dr. Asia Turabia. Uh would you like to unmute yourself, Dr. Asia Tu? Do you want to ask question? Hello. Okay, I think uh, probably they want to ask uh, through the chat. So, uh, so let me read the question. I think first, uh, this is for all the uh, speakers uh, from Dr. Lasma Pohan from Indonesian uh, Association of Pathologists in uh, West Java, Bandung. So he asks about uh, what is the uh, Specific characteristic of histopathologic uh, uh, image for the colorectal cancer. Uh, is there any uh, specific uh, immunohistochemistry staining for the colorectal cancer that we that we uh, can guide for the clinician or for the surgeon for diagnosis? I think first I want to give uh, to Dr. Swindra or Dr. Mukherjee, Dr. Swindra. Hello? Hello. Yeah. Can you this ask? is Dr. Muherjee. Oh, okay. Dr. Muhargie. Okay. Can, can you answer yeah. that question? Is there any specific uh, histopathology? So, uh, the, we often use immunohistochemistry in colorectal cancer if we see, say, an unknown metastasis in the liver or an unknown metastasis elsewhere, and we have to determine what sort of tumor it is. And IU, the most specific ones would be CDX2 and CK20. So if the tumor is CK20 positive and CDX2 positive, then it's most likely to be a colorectal cancer. So in the case of unknown metastases, etc., we usually use a broad panel, CK7, CK20, CDX2, a TTF1 to exclude a lung cancer, a PAX8, especially in cases of Female patients and a GATA3 to exclude breast cancer, uh, and in a male patient, perhaps include a PSA or a PSAP. So, in an unknown adenocarcinoma metastasis, this is, this is a broad panel that we would start with, and a CK20 positivity and CDX2 positivity would probably indicate a colorectal origin. Okay, thank you. So, it's quite many uh, panel that we should. Uh, applied well, the for regular diagnosis in a colorectal cancer biopsy if you're taking it a polyp which is there in the colon the patient is experiencing bleeding there are no other masses elsewhere we don't do any routine immunohistochemistry to diagnose colorectal cancer so if it's suspected colorectal cancer and it's uh, cancer on the biopsy it's colorectal cancer it's only in unknown situations whether it's say a mass in the lung, a mass in the liver, then and without any known primary, then we use the diagnosis. Sometimes we use the immunohistochemistry. For example, if we see on the surface it's non-dysplastic glands, and suddenly at the base of the biopsy, there are some malignant tumors. And then we think: is this tumor therefore invading from outside in rather than inside out? the ck720 and cdx2 are very important in those locations i recently had a case of a patient who was known gastric cancer and had a colorectal mass and i saw that the surface it was all normal glands and at the bottom there were these dysplastic looking glands malignant looking glands so i did the basic immunohistology, i just used ck720 and cdx2 and the tumor came up ck7 positive but CDX2 and CK20 negative, and that indicated to me that this is more likely to be a metastasis from the gastric malignancy rather than a primary colorectal cancer, based both on the morphology as well as the clinical features, okay. and immunohistochemical features. Okay, thank you very much, Doctor Moharji. Uh, so we can. Moving to the next question. Uh, we don't use IHC for KRAS. Yes, yeah, sorry? Uh, there was a question which came up on my screen. Someone asking, do you use immunohistochemistry for KRAS? Yeah, we yeah, do yeah. not. We use molecular tests for KRAS. Oh, thank you very much for answering that question uh, directly. Uh, I think we move into the next question. Uh, so the question goes to Bu Susanti from Dr. Romi Beginta, specialist uh, pathology anatomy. So he she asks, uh, is there any uh, specific molecular testing that can guide the uh, clinician for do the targeted therapy? Masanti. Yeah, thank you very much. Uh, I think uh, it has been discussed uh, in abig uh, dr abig presentation in the last part of his presentation that yes uh, some molecular uh, marker uh, can be used as a predictive uh, factor or predictive marker for several, for treatment especially in the precision medicine era uh, for example keras obviously uh, and actually, it's not should not limited only to KRAS, but also NRAS, B RAS, and PIK3CA. That it sh uh, should be uh, used to guide the treatment of anti-EGFR like cetuximab, because uh, it has it wide literature has been have reported that uh, the the anti-EGFR like cetuximab will not work. In uh, KRAS, BRAF, and RAS and p3CA mutant, so it's very important. Especially uh, as we know that cetux become a very hot topic uh, in BPGS in our uh, healthcare system because. Uh, i think the latest one is that uh, it won't be covered anymore but correct me if i'm wrong um, so it, because of the cost so it's very important to to give the expensive drugs uh, to the right patient and but uh, and to add on that the msi for example is also important not only to distinguish which which patient that might have Lynch syndrome, but it's also important to, to predict the response to 5-FU. I think this, uh, correct me if I'm wrong, uh, Bapak Ibu Doctor, but I think it has not been used in Indonesia to guide the 5-FU uh, because it's been reported the MSI uh, patient will not respond well with 5-FU treatment and then MSI also because of the characteristic of high lymphocytic infiltration will have a better chance or better response to immunotherapy uh, that right now being very happening. So that's 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 some of the use of the molecular biomarker in guiding therapy. And I will take. This opportunity to uh, to introduce uh, uh, our research consortium, uh, NICRAD, where me and Dr. Abig and obviously uh, my supervisor Professor Ilyas in Nottingham has initiated. So uh, NICRAD is Nottingham Indonesia Collaboration for Clinical Research and Training. So been as Dr. Abig mentioned, we've been engaging with. Uh, uh, Various institutions in Indonesia, including UGM, obviously with Universitas uh, with Dr. Effi, and then Yarsi, Uns, uh, Unsri, Unhas, um, in bringing research and training collaboration uh, between Indonesia and Nottingham uh, into realization. And one of the project that we are working on with in NICRAD is bringing the low-cost molecular test in Indonesia uh, and to enable that, we already set up a startup that's been incubated right now in lipi, uh, pusat biotechnology lipi, we, that we call a pathogen diagnostic technology. so, yes, obviously, we open for uh, future collaboration, uh, especially with the uh, indonesian uh, clinician, pathologists, molecular ge geneticists, and so on. thank you very much. Thank you very much, Basanti. It is a very exciting collaboration. I think I, I want to hear from Dr. Agus or Dr. Suindra. Uh, what is the situation about the molecular testing in Indonesia? Have we applied some of them, or probably not in Pekanbaru, but uh, only in the Java Island, for, for example? Can I hear something from Dr. Agus or Dr. Suindra? Okay, thank you, Dr. Fianti. Uh... Uh, I would like to uh, to improve about the molecular test in Rio Pekanbaru. It's, uh, to improve the uh, about our treatment to our patient because uh, molecular test we must uh, send the specimen to the gen lab in Jakarta. So it's expensive, and uh, the majority of our patient is BPGS, so it's not. Uh, be covered by the BPGS. So, uh, if you like to make a collaboration bet, bet, uh, better for the <laughs> uh, biology, biology molecular laboratory, so it's uh, very, very important to make an improvement of our patient in Arif Ahmad uh, Hospital. Thank you very much, Dr. Agus. I think it's a very uh, good opportunity because we now, uh, in Residue Arifi we already have a laboratory, uh, biomolecular laboratory, and then we already have the RT-PCR machine that Mbak uh, Santi use um, most frequently uh, to do the molecular testing. So I think it's very possible. So uh, I think this is, uh, we need to start uh, to improve the uh, the treatment to the patient uh, by doing the molecular testing. I think it's a, it's a good idea. Okay, I think we need to move into the third question. Uh, the question comes from Multius Hasana to Doctor Swindra. So he uh, oh, she asks, uh, "You mentioned that most uh, of the colorectal cancer patient is uh, are asymptomatic. So uh, it is very important to do the." Screening to do the early detection. So, how do we, as a general physician, uh, do the screening? Can you uh, explain what we can do as a GP? Probably, if we meet patients in our practice, Dr. Suindra. Eh, okay. terima kasih, Bu Terima kasih, Ibu Dr. Multius. Memang gejala dari kanker kolorektal itu pada stadium dini itu tidak jelas terlihat kecuali kalau sudah lanjutnya. Makanya untuk populasi secara umum itu dianjurkan umur 40 ke atas sudah dilakukan pemeriksaan yang sederhana seperti yang disampaikan tadi adalah fecal occult blood test (FOBT). Kalau itu ada itu bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan rektal tuse atau dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan rektosigmoidoskopi ataupun kolonoskopi gitu, untuk mencari. Tetapi pada pasien risiko tinggi, seperti pasien ada riwayat keluarga atau ada penyakit pernah dilakukan polipektomi, nah, itu harus dilakukan pemeriksaan ulang secara dini. Misalnya umur 40 tahun sudah dilakukan kolonoskopi ulang di samping pemeriksaan hepatitis atau rektal tusia. Begitu berganti ya. Okay, Makasi Doc. So I think it's very clear uh, that we can uh, do some uh, simple uh, screening for patients. So hopefully, the, in the future, yeah, doctor, uh, we can do more colonoscopy for the patient because I, I know from my experience in Australia that most uh, people that are uh, above like 40, they already do the colonoscopy routinely to do the screening for colorectal cancer. I May I just add a word? Yes, Dr. Maricu. Yes, so the screening program in the UK is very well developed. And the screening program basically first relies on, till previous it was just a fecal local blood test mm -hmm. or a FIT test, a fecal immunohistochemical test now. Mm -hmm. And that is offered to all patients who are above 50. And it's repeated every two years and people who, are, who test positive then go for the colonoscopy. So that, would, so that would probably be a game changer in your part of the world if GPs could start ordering a fecal local blood test and then refer to colonoscopy. So that would also weed out some patients uh, who might not need the colonoscopy and not put too much pressure on the government system in the hospitals for colonoscopic waiting times so there could be uh, if you look at the uh, screening program for colorectal cancer in the uk there are there is a lot of literature and i would advise all my colleagues in indonesia to have a look at it thank you very much dr Foggi. i think it's that's very uh, informative uh, that uh, probably we can also apply here because we have so many like limited resource uh, hospital in indonesia so hopefully we can do much about it Moderator, moderator. Ya, ya pak dr agus silahkan boleh menambahkan yang dikatakan ya, ya. dr Suindra tadi untuk dokter uh -uh. multius tadi ya uh -uh. jadi sebenarnya kalau ada pasien-pasien kita dengan uh, gejala katakanlah dengan perdarahan uh, peranum peranum nah itu mohon untuk tidak sungkan melakukan kalau sudah jelas ada perdarahan peranum melakukan digital rectal examination kemudian kalaupun Kalaupun tidak bersedia melakukan digital rectal examination, kirim saja agar kita lakukan kolonoskopi. Karena kolonoskopi ya praktis dibiayai oleh negara, ya kita seraya aja kita mengerjakannya so tidak tidak mengganggu siapa-siapa gitu loh. Itu mm -hmm. artinya kita bisa membuat pemeriksaan screeningnya lebih lebih awal. Karena mm -hmm. kalau seperti yang kasus saya, dia tidak tidak ada sama sekali pemeriksaan screening apapun sampai ya kejadian seperti itu gitu. Jadi Mohon eh, bagi sejawat dokter umum yang eh, berpraktek, kalau ada pasien dengan perdarahan peranum, ya di, di, di pemeriksaan sudah jelas dia nyata ada perdarahan peranum di rektal touch saja. Apabila tidak jelas juga eh, asal perdarannya mungkin tidak sampai dengan di ujung jari, mungkin dia di sigmoid atau segala macam, kirim saja untuk kolonoskopi. Demikian. Yeah. Tambahan saja. Ya, yeah, thank you very much, Dr. Agus. I think it's very clear. Dr. Epi, uh, boleh yeah. bertanya ke yeah. Dr. Agus dan Dr. Swindra? Ya, yeah, um, Saya, terutama Dr. Agus tadi yang menyampaikan tentang uh, early onset colorectal cancer. Uh, berapa uh, sebenarnya dari pengalaman Bapak-Bapak uh, dokter di Riau sendiri itu Kira-kira persentase pasien mudanya uh, sampai berapa, nggak? Apakah serefraktif seperti yang digambarkan di RSJM atau Sarjito? Sekitar 30 puluh sampai empat puluh Terima kasih. Terima, ya. terima kasih Ibu Susanti. Ya, jadi sebenarnya saya juga belum melakukan uh, recording di uh, Resudia Arifin Ahmad, ya. Tetapi pada bulan Juli, Agustus ini, saya punya empat pasien yang colorectal uh, cancer uh, yang Uh, usia muda early onset ya. Jadi kemarin itu ada pasien laki-laki 30-an juga dia datang masuk ke IGD dengan HB2 karena perdarahan masif. Perdarahan masif Aduh. akhirnya setelah diperbaiki hemoglobinnya, kadar hemoglobin kita perbaiki, kita lakukan kolonoskopi dan itu terkonfirmasi. Iya. jadi demikian. Jadi saya belum melakukan record, terus terang saya belum melakukan record terhadap pasien-pasien, tapi pada bulan Juli Agustus ini sudah ada empat pasien saya yang uh, early onset colorectal cancer. Terima kasih. Oke, okay, thank you okay, very hello, much. Yeah, sindra, tentu ya, untuk Sindra, ya silakan. Uh -huh. Memang kalau dari pengalaman, sekarang beranjak kepada usia muda itu akan lebih banyak. Gitu. Juga dari program Indonesia kayak gitu. Yang permasalahannya sekarang, yang disampaikan Dokter Agus tadi, kita sebagai dokter umum ataupun dokter spesialis yang lain, itu kadang-kadang tidak melakukan atau memikirkan secara dini bahwa pasien itu mengarah kepada kolorektal kanker. Dan pasien sendiri pun juga begitu, kalau sudah berat baru datang berobat. Kadang-kadang pasien itu sudah berobat ke dokter sudah berulang-ulang tetapi tidak memikirkan ke arah kolorektal kanker. Makanya saya sampaikan ke depan itu untuk screening itu lebih digiatkan, kapan perlu promosinya lebih ditambah lagi sehingga pasien-pasien dengan gejala gejala abdominal dan kolorektal kanker itu seperti yang disampaikan ini simptomnya kan banyak itu kadang-kadang sudah ada nyeri perut pun nggak dipikirkan juga ke arah sana apalagi nah, pasien-pasien yang sudah dengan risiko tinggi kadang-kadang pasien dengan adanya perdarahan saluran cerna bawah tidak pernah ditanya keluarganya ada kanker rektum ada gini nggak kayak gini nggak ada Makanya disampaikan Dokter Agus tadi kalau ada yang bisa berdarah kadang-kadang difikirkan aja ah, ini hemoroid ini gitu. Tanpa memikirkan atau anamnesis secara lengkap bagaimana riwayat keluarganya, ada nggak keluarganya ada kanker kolorektal gitu. Sehingga kalau screening kita baik insyaallah uh, Allah diagnosis uh, dini dari kanker kolorektal ini bisa juga dapat ditingkatkan. Terima kasih. Ya. Yeah. Thank you very much. Terima kasih. Eh, uh, nanti izin Bapak-Bapak Dokter. Uh, mungkin uh, saya hubungi lebih lanjut. Mungkin untuk uh, dapat bekerja sama, untuk uh, tes molekuler, mungkin dari kasus-kasus yang sudah dikoleksi Dokter Agus tadi. Misalnya, jika berkenan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Memang bagus itu, kalau ada. Tetapi sekarang ini, kayak di Riau, sampai ke Dr. Ragus, untuk pemeriksaan kira se itu belum ada. Dikirim ke Jakarta, kadang-kadang yeah. insya Allah tena, kalau Teknologinya di, bisa, arti... Yeah, okay. dikirim ke sini dengan kerjasama dengan BPJS atau yeah. apanya, itu lebih bagus. Itu yeah, yeah. <laughs> teknologinya akan coba kita alihkan uh, ke berbagai institusi. Memang, saat ini memang sedang divalidasi kembali di... Uh, uh, sampel Indonesia di LIPI memang bekerja sama dengan uh, LIPI tetapi memang tujuan akhirnya uh, we want to bring the low cost molecular diagnostic test to uh, uh, many centers in Indonesia supaya lebih epic label thank you yeah thank you very much i think we need to move because we already like coming to the our last uh, session uh, so uh, The two question uh, goes to Dr. Abi. Uh, so from Dr. Omi Beginta, specialist pathology anatomy. So he asks, if tumor invasion is already found between pericolon fat layer, is it already T4? What is the marker of visceral peritoneum perforation microscopically? If limb node and tumor deposit are found, our pathologists need to report tumor deposit amount Tumor deposits still counted in nodal TMN? So that's the, the question, Dr. Abhi. Uh, no, if tumor invasion is found to go beyond the muscularis into the pericolic fat, it is PT3, beyond the muscularis propria. Only if the tumor has invaded beyond the serosal surface, yes. Then it becomes a PT4. You have to have serosal involvement for a PT4 or an invasion into adjacent uh, visceral organs, etc., for a PT4B diagnosis. But just invasion into fat doesn't make it a PT4. The marker which I found most useful for marking out the visceral peritoneum and, the vi uh, and also the serosal mesothelial surface is ck7. it's very useful because ck7 will just highlight at the serosal surface the serosa or the peritoneal reflection or the peritoneum and it may just be enough to see that the tumor is just going into those uh, visceral surface for a pt4 diagnosis. the second question was. If there is lymph node involvement, should we still report tumor deposits? The TNM staging says that if there is frank tumor deposits in the lymph nodes, if it's PN1, PN2, et cetera, tumor deposits should not be reported separately because then N1C has no value because it's already N1, N2, whatever. However, at Nottingham Centre, we still give a make a note that five other, say four other tumor deposits are seen. We write that four other tumor deposits are seen, just to give an impression to the MDT of the volume of disease that they are dealing with. Okay, thank you very much. I hope that uh, unfortunately we don't have any pathologists among the speakers for today. I mean, from Indonesia, so. We can get uh, like some uh, confirmation from them. Okay, so I think this would be the last question uh, from uh, to Dr. Abi uh, from Dr. Dewa and Murtia. So he appreciate your excellent lecture, Dr. Abi, and he asked. Denmark. Okay, thank you very much. So we often encounter difficulty to measure circumferential margin on resection specimen. Would you mind to share some tips and tricks to avoid subjectivity and enhance measurement accuracy? Uh, now that would be the era of digital pathology. So I would welcome, instead of measuring myself on, uh, on the microscope, if I had a digital measurement, obviously you would add precision to your measurement, but. To say if something is more than a millimeter away from the CRM, you can still do it on your daily microscope. So we still manage to do it on our daily microscope. Now, when it's less than a millimeter, is it 0.3 or 0.4 or 0.5? That is obviously very subjective. But if it's clearly clear of the margin, more than a millimeter away, that Poses no problem at all under the daily microscope. If it's just whether the tumor cells are present in the margin, is it not 0 0.2, 0.3? That precision measurement, it hardly makes a difference because it's still R1. Yes, but obviously, as we move into the era of digital pathology, I would like my measurements to be made by the machine, which would be more precise rather than. My own eyes, and if it's a case of is it not 0.9 or is it 1.1, that precision measurement—that's where I would like digital pathology to help me. Once it's more than it's—if it's, if, if it's 1.5 two millimeter away, whether it's on digital or whether it's down the microscope, it will be the same. It's always on the watershed regions where digital pathology will add its precision and it help us in making those crucial decisions okay i think that's the next homework for, me, for indonesia to develop the digital pathology other than uh, molecular testing i think uh, unfortunately we need to uh, stop uh, this session of discussions because we already like it's uh, 4.30 at the moment in indonesia so I would like to thank all the uh, speakers, and first of all, I want, I want to summarize uh, our uh, talk today. So we agree that uh, colorectal cancer is the fourth most common cancer, even in amnesia, and early detection is very important because up to 90 percent of patients is incurable, so it, we can treat it the patient successfully. And in the era of precision and personalized medicines, the molecular testing is very important. And also we need, uh, especially in Indonesia, we need to improve uh, the role of multidisciplinary team to, uh, to increase the quality of life of a colorectal cancer patient. I think that's the conclusion for today. Uh, thank you very much uh, for all the speakers. Uh, I think it's good morning for uh, Dr Abi and also Dr Santi today uh, and good luck Dr San uh, Bu Santi for your thesis submission tomorrow thank you uh, tomorrow thank or you today. <laughs> okay oh yeah thank you and thank you very much Abik uh, i hope very that we good, can... thank you very yeah. good yeah. to yeah. see you again uh, thank you very much <laughs> i hope that we can have a, another meeting or another presentation in the future okay uh, so i will hand over to our host Mutia Thank you, Dr. Arpianti, and all of the speakers for uh, info that is involved in today's seminar online. The fifth fusion series with the theme of cure and update management of colorectal cancer patients. I'm super honored to be our host today. With the end of the discussion session, this brings us to the end of the, of today's fusion. We're going to take pictures after I announce some important announcement. Please, from the IT programmers, uh, to show the announcement. Oke, okay. uh, jadi eh, sertifikat dapat di-download pada tanggal 31 Agustus 2020. Link akan dikirim via email yang sudah diverifikasi dengan data kehadiran di Zoom atau YouTube dengan website presensi seperti yang uh, sudah diberikan pada layar Anda. Link presensinya adalah bit.ly. Uh, uh, okay. Kemudian ini adalah uh, untuk selanjutnya, Fusion Series No. 6, Fusion Series. Ya, atau Friday Unri Scientific Seminar Online. Temanya adalah The Role of Informatics System and Microbiology Laboratory on Facing Emerging and Re-Emerging Disease Threats Learned from COVID-19. Dengan narasumbernya adalah yang pertama Dr. Dr. Budiman Bela, spesialis mikrobiologi kedokteran, kemudian Associate Professor Direk Lima 1 MD, PhD, dari Mahidol University, Thailand. Kemudian ada Ibu Dewi Nur Aisyah, MSC, PhD, DIC, dan yang terakhir adalah, uh, dan dengan moderatornya, Dr. Dr. Maya Safira uh, Magister Kesehatan, dengan host Dr. Fauzia Andrini, Magister Kesehatan. Uh, jangan lupa, Six Fusion Series pada tanggal 4 September 2020, uh, yaitu Jumat depan, pukul 2 hingga 4 sore. Uh, pendaftarannya bisa dilihat di il di link di yang tertera, dan informasinya bisa menghubungi dokter Bayu. Baiklah, uh, memberi tahun kemudian jangan lupa dengan untuk mengisi e sertifikat dapat di download pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan link presensi yang sebagai berikut and now, and now we are going to take pictures please for all the participants and uh, moderator also speakers to look at the camera closely and post smile Kita ya sudah siap Oke okay. Okay uh, okay. On, uh, on number three we're going all to pose and smile. One, two, three Okay, once again, hold the smile. One, two, three. done. Like it? Oh, once again. Okay. Uh, the last time. One, two, three. Hold your smile. Okay. All right. Uh, that's the end of the session for today's sixth, uh, fifth fusion series. Uh, thank you for all the participants and uh, the speakers. for attending today's session. Uh, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, everybody. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca. apa Baca ini. Ayo untuk. Enggak. Apa -apa. Nah. Enggak.